Seperti yang sudah saya sampaikan, pagi ini kami akan hadirkan dialog interaktif bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, dan syukur Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, lancar, lancar perjalanan ke lancar. Bekasi ini, Pak. Ya, lancar, lancar, Alhamdulillah. Selama bulan Ramadan ini, apakah ada aktivitas khusus yang Bapak laksanakan ini, Pak? Ya, saya kira biasa. Tadi malam, saya... Malin sore buka puasa di Muara Angke nanti nanti sore di Marunda jadi ya kita kita keliling lah ada jadi ada tempat-tempat khusus ada, yang memang ya uh, saya berusaha apa uh, ingin pada bulan puasa ini lebih uh, dekat dengan ya, dekat dengan rakyat masyarakat dan masyarakat ya? dan terutama masyarakat yang paling susah hidupnya hmm. kalau yang hidupnya sudah baik Saya kira sudahlah ya kan itu. Apa ini bagian dari pembelaan Bapak terhadap masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Ya, saya kira itu eh, kewajiban ya, kewajiban kita. Sebagai contoh saya kan dalam waktu muda, waktu remaja kita eh, didorong oleh suatu Rasa cinta tanah air Yang menggelora ya. Pada saat itu Tahun 60-an 60 70-an Indonesia benar-benar uh, Sedang jadi pemimpin uh, Dunia ketiga ya Negara-negara yeah. yang baru merdeka Melawan Penjajah imperialis Dan kita benar-benar ingin Melihat Indonesia Bangkit Indonesia merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa yang paling maju di dunia. Jadi kita ingin melihat rakyat kita sejahtera. Ya, ukuran kesejahteraan setiap warga negara kita bisa hidup dengan layak, punya rumah yang layak, punya mobil, punya televisi. Kan ukurannya dulu kalau kita lihat dulu negara barat, negara kaya, yeah. kan itu. Dan mereka juga suka menghina kita. Saya dulu pernah sekolah di 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 Eropa uh, waktu saya kecil hari pertama saya masuk sekolah itu di bus saya satu-satunya orang bukan kulit putih ya yang lain kulit putih semua saya bukan kulit putih dan pertama dia tanya saya uh, where where do you come from Anda dari mana saya jawab I come from Indonesia oh yes your people still live on trees dia bilang Rakyat kamu semua hidup di pohon, jadi itu sambutan pertama saya pada hari pertama saya tidak lupa sampai sekarang. Hmm. Ya saya waktu saya masuk waktu sekolah itu saya kurang lebih umur 13 tahun, 14 tahun, dan sekarang saya sudah umur 62 tahun. Saya tidak pernah lupa itu. Saya tidak punya, hmm. tidak pernah lupa pertanyaan pertama, jawaban saya dan. Uh, Ejekan mereka, oh persepsi iya? orang asing. Iya, rakyat kamu masih tinggal di pohon ya. Hmm. Bayangkan ya. Nah, dari 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 situlah saya selalu menggelora keinginan bahwa bangsa saya, rakyat saya harus sejajar dengan bangsa mereka. Nah itulah. Karena itu sekarang ya saya merasa bahwa sisa tenaga saya, sisa pikiran saya. Sisa kemampuan saya Saya akan curahkan Untuk melihat Indonesia bangkit Apakah itu artinya Berarti Prabowo Subianto Harus menjadi presiden 2014 Dengan semangat itu um, Ya apakah jadi atau tidak jadi Saya kira yang maha kuasa yang akan menentukan ya. saya, saya percaya itu Saya pasrah, tapi yang paling penting adalah Bahwa saya harus Menawarkan diri Kepada rakyat okay saya harus menyiapkan diri saya dan saya harus uh, menawarkan diri saya. Ini ini adalah saya, saya dengan segala pemikiran saya, pengalaman saya dan uh, pemahaman saya ya yeah. terhadap keadaan dan uh, dengan semangat saya saya ingin mengabdi kepada rakyat Indonesia. Baik. Bapak Prabowo pada Senin tanggal 15 Juli lalu kan diluncurkan apa yang disebut dengan enam program aksi transformasi bangsa. Nah apakah ini wujud konkret tekad yang Bapak tadi sebutkan tadi dalam rangka untuk uh, pembenahan atau mungkin perbaikan uh, bangsa ke depan, Pak? Benar sekali ya. Jadi ini adalah suatu wujud dari kajian kita terhadap kondisi bangsa Indonesia. ya Ternyata Eh, sebagian Besar dari elit Bangsa kita ini Belum paham atau Tidak mau paham Tentang kondisi bangsa Indonesia Terutama kondisi Ekonomi bangsa Indonesia Apakah tidak paham Atau tidak mau paham Ini sudah saya Bicara seperti ini kan sudah bertahun-tahun ya. Tahun 2009 saya juga Di Sini, ruangan ini Betul Sebelumnya pun saya keliling seluruh Indonesia. Saya menulis, saya bicara dan di awal itu saya sering diejek, saya sering dihujat. Prabowo ngerti apa tentang ekonomi, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata keadaanlah yang membuktikan bahwa selama ini saya benar. Sejarah membuktikan, ya kan? Dari awal, dari tahun 2004 saya sudah mengatakan sistem ekonomi sekarang ini yang neoliberal ini ini keliru ini meninggalkan cita-cita pendiri bangsa kita meninggalkan undang-undang dasar 45 meninggalkan 17 Agustus 45 dan pada ujungnya tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat saya sudah bicara 15 tahun ya kadang-kadang ya kan kita juga diajarkan ya saya ingat ya ustadz-ustadz saya ngajarkan kalau anda melihat suatu keadaan yang tidak benar, anda harus berupaya untuk merubah keadaan tersebut. Kalau tidak mampu anda merubahnya, ya dengan perbuatan minimal dengan kata-kata. Ya. Kalau dengan kata-kata pun anda tidak mampu, ya minimal dengan doa, kan begitu kan? Betul, betul. Ya itulah yang saya upayakan. Oke. Saya bicara di mana-mana. Saya saya katakan bahwa ini keliru. Nah, setelah 15 tahun ternyata sekarang kita alami semua yang kita alami sekarang sudah pernah saya peringatkan. Hmm. Ya, dan saya di, saya didukung data, statistik, data, fakta ya. Sekarang harga-harga melambung. Saya sudah ingatkan ber, bertahun-tahun. Ya, bagaimana pangan itu strategis. Ya, kita tidak bisa minggu depan hari raya Lebaran kita harapkan harga turun kalau tidak ada persediaan pangan sejauh sebelumnya, hmm. dan persediaan itu harus dilakukan dengan suatu strategi yang menyeluruh, dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai sebelum tanam, proses tanam, proses pangan, proses penjemputan hasil pangan, proses pengolahan, sampai ke proses itu ke pasar-pasar. Ini seluruh proses ini harus ada strateginya. Oke, dalam enam program aksi transformasi bangsa yang diluncurkan pada Senin pekan ini, Pak. Poin pertama, Bapak menempatkan tentang pentingnya membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Tapi kan rakyat perlu. Konkretnya seperti apa supaya kita bisa uh, membangun ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri? Iya jadi konkretnya adalah ya argumen inti saya kemana-mana ya dan ini penting dan selalu saya bicara apakah itu forum 30 orang, 100 orang, 1000 orang atau forum lebih besar. Raiin alhamdulillah saya bisa bicara di radio ini ya. berarti mungkin yang dengar saya juga banyak. Saya ingin kasih tahu kepada rakyat Indonesia, setelah kita hitung dan saya bisa buktikan ya dengan angka-angka. Perhitungan saya dan ahli-ahli, pakar-pakar yang bersama saya mengkaji ini, uh, perhitungan kami bahwa Indonesia kehilangan kekayaan, kehilangan uang sekitar 70 miliar dolar, 700 triliun tiap tahun. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Katakanlah kita mau konservatif, kita mau... Uh, ya. Kita mau ukilah, okay kita mau minim perhitungannya. Katakanlah 50 miliar, 500 triliun. Ini sudah terjadi selama 15 tahun. Jadi, tolong hitung 15 tahun kali 50 miliar dolar. Berapa itu? Kira-kira cukup ya, besar ya, Pak? Cukup. Iya, ya, itu. Uh, jumlah yang jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Ya? Pertanyaannya, kehilangan itu lebih karena ketidakmampuan Jadi itu, kita mengelola tuh. 750 miliar dolar. Hmm. Iya kan? Iya. Itu adalah uh, 750 miliar dolar. 7.500 triliun. Bisa kita bayangkan? Hmm. Apa yang kita bisa buat dengan 7.500 triliun? 750 miliar dolar. Apa yang bisa kita bangun? Saya kira ya dengan strategi yang benar Dengan kekayaan seperti itu Indonesia sudah berubah Oke kita jangan uh, Mengeluh tentang masa lalu ya. Tapi sekarang yang penting adalah Kalau kita sudah mengerti ini Kita lihat ke depan Masa kita mau terus kehilangan ke depan mau kita lima tahun lagi kehilangan apa eh, uh, Potensi, 50 ada. miliar hmm. dolar setahun hmm. Mau kita hilang kalau 5 kali 50 itu kan 250 miliar. Kita mau hilang lagi 2500 triliun. Kan kita ini ya apa apa pepatahnya mengatakan apa uh, hanya keledai yang mau masuk lubang yang sama dua kali. Keledai saja tidak mau masuk lubang yang sama. Ya. Ya, keledai saja tidak mau masuk lubang yang sama. Kita bertahun-tahun kita sudah 15 tahun mengulangi kesalahan itu dan nah ini Inilah yang saya sampaikan sekarang dengan program aksi, dan yang saya maju ke rakyat. Saya datang ke radio ini, saya bicara pagi-pagi dengan saudara dan dengan masyarakat. Ya? Dengan masyarakat yang hmm. mendengarkan, ini yang saya sampaikan gitu loh. Yeah. Sudahlah, rakyat Indonesia, bahwa ya kita bangun, dan kalau elit kita tidak mampu atau tidak mau mengerti ini, atau tidak mau jujur sama rakyat, atau tidak mau kasih tahu sama rakyat. Apakah malu atau memang menikmati ke keadaan ini? Ya. Dia tidak peduli. Uang itu yang penting saya kebagian. Ya, persetan rakyat yang lain. Kalau kamu miskin ya salah kamu. Yang penting saya selamat. Yang penting saya kaya. Ya. Nah, ini pemikiran ini yang harus kita 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 rubah ya. Kita nggak boleh kita tidak boleh terima ya. pemikiran. Nah, ini yang saya sinyalir adalah penyakit elit kita ya ini. Jadi, tegasnya, kehilangan 700 triliun bangsa ini setiap tahun itu ya. faktor pemicunya karena ketidakmampuan mengelola, atau karena memang ada uh, proses uh, pengelolaan uh, sumber daya yang tidak uh, tidak benar. Begitu, Pak, uh, yang pertama adalah memang, uh, menurut saya, satu uh, kekeliruan memilih mashab ekonomi. Oke, okay. ya, jadi uh, kita. Kalau kita ingat 9798 ya kita melihat uh, kemenangan Barat uh, kemudian uh, blok sosialis uh, seolah-olah kalah. Jadi akhirnya kita elit kita uh, menganggap bahwa semua yang berasal dari Barat itu benar dan baik adanya. Iya kan? ya. Jadi ya termasuk resep ekonomi ya kita terima aja resep dari mereka gitu. Hmm tanpa meng, me, mengkaji kondisi bangsa kita sendiri, begitu. Uh, itu menurut saya kekeliruan utama yang fatal. Sistem ya. ekonomi yang dianut uh, ya, kita ini. Ya, kan, ya. kita kita berlebihan, hmm. terlalu ke, ke arah uh, kapitalisme yang saya katakan kapitalisme tidak terkendali. Ya itu sudah saya, kita ingatkan dari tahun 2000 awal 2004. Saya ingatkan, mungkin saya yang pertama bicara. Hmm ya kan kemudian pada saat itu sedang kuat-kuatnya eh, katakanlah berkuasa mereka-mereka yang sangat gandrung ya sangat eh, bangga dengan kapitalisme neoliberal ini jadi mereka katakan serahkan semua ke pasar ya persaingan bebas globalisasi jadi eh, itu akibatnya apa bumn harus dijual bulog tidak boleh membela petani kemudian pemerintah harus mengurangi peranan kemudian dan dengan segala akibatnya import boleh buka keran import sebesar besarnya efisiensi saya pernah saya sering cerita ya saya kaget waktu itu saya sebagai HKT, ketua HKTI saya datang ke kantor Menteri Koordinasi Koordinator Perekonomian pada saat itu berapa tahun yang lalu, yeah. saya ketemu salah seorang pejabat ya, tinggi, uh, tidak mungkin tidak tidak elok ya untuk sebut namanya. Tapi saya kaget ini seorang pejabat tinggi Republik Indonesia bicara bicara sama saya. Saya mempermasalahkan waktu itu impor beras karena saya harus ya saya harus menyampaikan kepentingan petani kita. Saya bilang Pak ini kok musim panen beras diizinkan masuk gitu loh musim panen beras diizinkan masuk impornya ya pak ya iya, kan hmm. berarti harga beras akan jatuh hmm. jadi petani ini tidak dapat keuntungan uh, ya. dia kerja begitu keras segalanya sudah ditanam begitu panen harga ambruk gitu loh dulu zaman orde baru harga dijamin oleh pemerintah gitu loh. nah kemudian itu jawaban si pejabat itu mengagetkan saya loh ya itulah risiko petani Indonesia harus bisa bersaing sama petani asing gitu. Hmm. Kan saya kaget loh, petani Indonesia tanah lahannya sedikit kok hanya 0,3 hektar harus bersaing sama petani Australia yang lahannya 1000 hektar, 3000 hektar. Atau petani Indonesia harus bersaing sama petani Amerika yang lahannya 2000 hektar. Atau petani Indonesia harus bersaing sama petani Vietnam yang disubsidi dan dilindungi oleh pemerintahnya. Hmm. Dan seterusnya, dan, jadi saya kaget itu dan ya saya prihatin. Saya sampai kalau begini ya ini perjuangannya berat ya kita harus kita harus merubah alam pikir daripada banyak pemimpin kita banyak. Uh, Alhamdulillah setelah sekian tahun dan terutama ya mas <gak> ini yang yang saya juga prihatin kadang-kadang kita nggak percaya sama pemikiran dan ahli-ahli, pakar-pakar kita sendiri. <tuh> hmm. Kita ini mungkin ada rasa rendah diri. ya yeah. Kita kalau lihat orang asing kita anggap dia pasti lebih pintar dari kita. Kalau kita lihat orang kulit putih pasti lebih pintar dari kita. Jadi kita, setelah Amerika dan Eropa Barat mengalami crash, ya bulan Oktober tahun 2008 baru terdiam mereka-mereka yang sangat gandrung dengan Neoliberalisme baru terdiam di Indonesia. Tadinya mereka wah dengan dengan bangga dan dengan keras mengatakan uh, pff, sudahlah uh, harus pasar bebas semua persaingan. Bahkan ada saya ini harus dicek. Saya pernah dengar ada seorang tokoh pejabat mengatakan Udahlah nasionalisme itu sudahlah masukin kantongmu aja katanya. gitu Nasionalisme itu nggak perlu katanya. Yeah. Ini zamannya sekarang mereka bilang apa? Mereka bilang sekarang sudah tidak ada perbatasan, the borderless world, dunia tanpa perbatasan. Kita nggak boleh punya perbatasan. Tapi coba kita memasuk ke negara mereka, susah setengah mati nggak dikasih visa. Ya, jadi sekarang Pak, ya. Jadi itu kan sepihak gitu loh. <laughs> kita suruh globalisasi tapi mereka nggak mau. Tidak gitu. bisa jadi ini bentuk penjajahan modern, penjajahan uh, ekonomi neoliberalisme itu tadi, Pak ya. ya jadi ini masalahnya kalau anda tanya ya. Nah kita tidak salahkan siapa siapa. Ternyata di Amerika dan di Eropa Barat sekarang pun ada kesadaran banyak ahli-ahli ekonomi mereka dan uh, mengatakan bahwa ini keliru. Kita harus ke ke, ke ke ekonomi campuran. Ternyata Amerika waktu 2008 ya. Ternyata pemerintah Amerika dia juga nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang gagal, yeah. ya kan, General Motors, AIG itu di, di ini di di bailout, ya mereka mereka nggak mau ngomong nasionalisasi kan, mereka agak malu-malu lah dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang bahasa yang lebih pinter lah, dia, mereka bilang oh bailout gitu loh ya, tapi esensinya sama kan, Inggris Inggris perdana menterinya waktu itu Gordon Brown dia bangga dia bikin pidato untuk menyelamatkan kepentingan rakyat saya, saya memang bangga bahwa saya nasionalisasi semua bank yang bermasalah untuk menyelamatkan masa depan anda dia tidak atau terang-terangan Gordon Brown, ya kan? jadi perlu uh, keberanian dari pemimpin untuk ya, kemudian benar saya tidak mengatakan saya mengatakan mereka pun ada kesadaran ya. nah kita yang yang saya agak apa ya saya agak Ya, inilah. Kalau kita yang bicara sudah sekian tahun, kita tidak mau didengar. Ya kan? Kita tidak mau didengar. Elit malah mengucilkan. Ya, saya terima kasih. Anda yang undang saya, ya kan? Hmm. Saya jarang itu udah berkesempatan di di Baik. Forum media. Baik pak, kita rehat dulu dan tentu ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat mengetahui pandangan-pandangan Prabowo Subianto, bagaimana semestinya Indonesia bisa membangun ekonomi yang uh, berdaulat, yang mandiri, karena semua itu sudah diwujudkan dalam bentuk enam program aksi transformasi bangsa yang diluncurkan pada hari Senin pekan ini. Baik rekan, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan uh, Prabowo Subianto ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, ketua umum eh, HKTI dan juga ketua umum APPSI. Jadi memang Bapak spesialisasi untuk menjadi pelindung sekaligus pemimpin para rakyat kecil ya Pak, petani, nelayan begitu? Iya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan dan saya terpanggil memang eh, untuk eh, ya menyampaikan aspirasi mereka ya karena mereka perlu suara yang lebih kuat di tingkat atas itu. Baik. Pertanyaan sudah cukup banyak Pak lewat SMS. Yang pertama, ini pertanyaan dikirimkan oleh pendengar kami soal pentingnya Indonesia dipimpin oleh seorang yang tegas dan berkarakter. Menurut Bapak, seperti apa sih bentuk kepemimpinan yang tepat untuk Indonesia saat sekarang ini? Kemudian dari rekan ini yang menanyakan calon presiden masa depan, saya selaku tim Gerindra di wilayah Jakarta Pusat mau tanya bagaimana caranya untuk meningkatkan elektabilitas parti Gerindra di tengah masyarakat. Kemudian dari Pak Nikodimus di Sulawesi Tengah, ini pertanyaannya, seberapa siap Bapak menerima mandat untuk memimpin Indonesia di tahun 2014. Terima kasih. Alhamdulillah ini pertanyaan adalah semua berkisar antara kepimpinan, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan betul. Saya kira kepemimpinan itu um, yang it, yang utama adalah harus punya suatu dedikasi yang yang tulus ya untuk uh, mengabdi untuk memimpin ke arah tujuan yang lebih baik untuk sebagian besar dari masyarakat. Yeah. Jadi kuncinya adalah uh, ketulusan dan dedikasi yang kuat. Gaya kepemimpinan boleh berbeda-beda. Gaya kepemimpinan itu khas tiap orang, tidak bisa sama. Ya, ada yang uh, katakanlah lebih, lebih, lebih katakanlah kalem, ada yang lebih cerewet, ada yang mungkin dia uh, sangat hiperaktif, tapi ada yang jadi gaya itu boleh berbeda-beda, tidak ya. ada masalah. Ya, kalau kita lihat. Pemimpin-pemimpin besar di dunia itu kan ada bermacam-macam. Ya. Kita lihat, katakanlah Bung Karno. Ya kan, dia pakainya selalu netjes, dia tampilnya selalu rapi. Rapi. Ya, hmm. Habis itu kita lihat contoh Bung Hatta. Gayanya berbeda, tapi komitmen mereka kepada eh, kebaikan rakyat Indonesia, komitmen mereka kepada kemerdekaan dan kedaulatan. Itu sama. Kita selalu anggap Bung Karno yang menggebu-gebu. Yang berapi-api. Habis itu kita lihat Bung Hatta orangnya kalem, orangnya santun, orangnya teknokrat, intelektual. Tapi, saya kaget. Saya pernah baca salah satu ungkapan Bung Karno. Eh, Bung Hatta. Ya. Bung Hatta pernah mengatakan saya lebih suka bangsa Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada jadi alatnya bangsa lain bayangkan bung hatta yang bicara begitu sosok ya sosok kan? yang kalem, kalem tadi kalem tenang tapi hmm. dalam hatinya komitmen dedikasi cinta tanah air sama jadi kita lihat berbeda beda itu karakter itu berbeda beda tapi yang paling inti adalah di dalamnya bagaimana di apa uh, ketulusannya bagaimana hmm. ya. dan saya juga ingin cerita ya sesuatu yang saya terkesan ya ini karena di yang ditanya masalah kepimpinan ya. Betul. Jadi saya mau cerita salah satu pemimpin yang saya kagumi dalam sejarah karena saya suka baca sejarah. Salah satu yang saya yang saya ter, terkesan sama sekali adalah ceritanya riwayatnya Salahuddin al Ayyubi. Salahuddin al Ayyubi pernah jadi Raja pernah jadi pemimpin kerajaan Islam yang salah satu terbesar dalam sejarah. Kerajaannya dari kawasan paling timur mencapai uh, yang sekarang ini Tunisia, perbatasan Tunisia, termasuk sampai ke Syria, ya seluruh Mesir tentunya, ya. Suria Palestina, Irak, sampai ke perbatasan uh, Iran, Persia. Dan seluruh jazirah, ya itu itu kerajaan yang ia pimpin lebih luas timbang Indonesia sekarang ini ya pak ya. Ya, wilayah. Dan dia sebagai pemimpin umat Islam yang tangguh dan dia yang mengalahkan uh, apa itu uh, tentara Eropa Barat, ya uh, Crusaders yang menduduki Yerusalem, uh, hmm. ya. Dan dia mengalahkan raja yang Inggris yang dia kalahkan itu adalah uh, Richard Richard pertama Richard the First yang dikenal uh, the Lion Heart hmm. uh, berhati singa Richard berhati singa itu the Richard the Lion Heart itu pemimpinnya uh, Crusader ya, tentara Kristen tentara Barat dan uh, uh, Salahuddin yang mengalahkan mereka dan yang Uh, membebaskan Yerusalem, dia masuk ke Yerusalem dan dia sangat terkenal dan dia sangat dihormati oleh tentara Eropa semua menghormati tentara Kristen sangat hormat sama dia karena dia kalaupun perang dia selalu kesatria hmm. bahkan ada kisah satu uh, Richard ini Raja Richard pernah jatuh dari kudanya. Nah si Salahuddin melihat bahwa bahwa si Richard jatuh dari kudanya, adik kandungnya Salahuddin dikirim untuk membawa kuda kepada si Richard. Jadi saya tidak mau lawan saya itu kalau kalah pun harus kalah terhormat Satria Pak. Jadi ya. dikirim. Tapi Ini. yang saya terkesan bukan itu. Ya saya lebih terkesan begitu banyak ya kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang begitu hebat ya sebagai panglima, sebagai seorang pemimpin banyak sekali kan. Yang saya terkesan adalah salah satu yang saya terkesan. Begitu mereka menang dan masuk Yerusalem. Tindakan pertama dia adalah pasukan terbaik dia dikirim untuk menjaga semua gereja dan semua sinagog. Dia kirim pasukan terbaik dia untuk menjaga tempat ibadah agama-agama lain. Dia menjamin keselamatan, dia melindungi semua agama lain, dan dia tidak mau masuk istana raja Yerusalem. Hmm. Dia tinggalnya di masjid. Satu. Salahuddin Al Salahuddin. Dan yang saya lebih terkesan waktu beliau meninggal. Begitu beliau meninggal, waktu saya baca ceritanya saya sangat terharu. Kenapa? Begitu Salahuddin Alayubi meninggal, kaget semua. Keluarganya kaget. Menteri-menterinya kaget. Panglima-panglimanya kaget. Semua kenapa? Karena ternyata Salahuddin Alayubi tidak punya kekayaan apapun. Akhirnya apa? itu semua panglima-panglima, gubernur-gubernur semua kumpulan urunan, urunan uang untuk pemakaman. Salahudin Salahudin Alayubi. Alayubi. Dia tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya tidak, untuk dirinya nggak ada, tidak ada harta. Semua harta dia ya udah untuk rakyat, untuk ini leadership yang luar biasa. Mungkin tidak di Indonesia akan muncul sosok pemimpin seperti oh, Salahuddin Saya Alayubi. Alayubi. tidak tahu, tapi itu sebetulnya harus menjadi suatu panutan ya, dan sampai ada kesimpulan sekarang kita selalu uh, bertanya, ini pemimpin tiap kali mau pemilihan tampil banyak janji, ya kan, ya <laughs> kan, <laughs> bikin iklan di TV, pilih saya, saya orang baik, saya yang, saya pinter, saya jago, nih. dan saya akan bikin ini, saya akan bikin itu, janji ya. Apa itu karakter itu? Indonesia. Apa pada itu, 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 seribu apa itu? Uh, seribu pengusaha. Seribu enggak apa itu? Janji j, seribu janji apa itu? Uh, ada lagunya kan? Itu kan? Oh. memang uh, tinggi gunung seribu janji. Apa tinggi gunung, seribu janji. Yeah, kan? <laughs> <laughs> Karena ada lagunya itu. Jadi, tapi masalahnya sampai kita dia benar nggak Ini kita tanya kan? Iya, yeah. nah, akhirnya kesimpulannya, saya ambil kesimpulan dari Salahuddin Al-Jubi. Kita baru tahu pemimpin itu benar atau tidak. Sesudah ia meninggal, setelah meninggal tadi itu ya, itu itu repotnya. Kalau kita mau tahu dia, ya kita nanti kalau dia meninggal, dia ninggalin warisan apa saja, kan begitu? Kan? <laughs> Sekarang aja belum meninggal sudah ketahuan wajahnya kan? ya kan? Ada apa itu? Ada sersan yang punya satu triliun, wah itu luar biasa itu. Bahkan ada jenderal polisi eh? yang punya huh? uh, tanahnya per hektar-hektar, pak eh? ya? Itu Anda yang ngomong ya. <laughs> Pak ini pertanyaan dari Sarawak Pak Malaysia Seorang TKI Polisi yang miskin banyak, banyak. banyak juga saya tahu Dari seorang TKI di Sarawak Malaysia Apa pandangan Pak Prabowo tentang Banyaknya bangsa Indonesia menjadi tenaga kerja Di luar negeri Pak Para TKI ini yang nasibnya juga tidak terlindungi Kemudian dari uh, Zura di Jakarta Utara uh, Kapan Bapak bisa Hadir di Ketapang Kalimantan Barat Nah pandangan Bapak terhadap uh, pulau-pulau terluar bagaimana seharusnya negara ini menjaga aset yang dimiliki Indonesia. Terima kasih. ini saya bicara soal TKI ya, iya. kawan kita di Sarawak ya. Tapi siapa tadi namanya? Kebetulan tidak mencantumkan oh, okay. nama. Okay. Jadi tadi untuk Sarawak. rekan yang SMS jangan lupa mencantumkan nama hmm. dan tempat tinggal Anda ya. Uh, saya pertama ya. Saya ucapkan selamat salam kalau Anda. Berpuasa selamat berpuasa sampaikan salam saya ke semua teman-teman uh, TKI yang ada di Sarawak. Bagi saya ya seorang TKI yang berada di luar negeri, yang bekerja jauh dari uh, keluarga, jauh dari tanah air di tempat asing, menurut saya mereka adalah pejuang, mereka adalah orang-orang berani mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah pahlawan sebetulnya karena mereka justru yang mengirim devisa ke tanah air. Hmm. Mereka yang membangun kampung mereka. Mereka yang memberi penghidupan kepada anak dan keluarga mereka, terutama yang ibu-ibu. Ibu-ibu itu juga demi anaknya, demi suaminya, demi orang tuanya mereka kirim uang ke Kampungnya, saya pernah di salah satu kabupaten di ketemu bupati, salah satu bupati Jawa Timur. Dia mengatakan, dia bilang, "Pak Prabowo, uh, pendapatan kabupaten saya sebagian besar dari uh, TKI dan TKW yang kerja di luar negeri. Bayangkan hmm. seorang bupati mengakui bahwa penghasilan rakyat atau penghasilan..." Kabupaten dia sebagian besar ditopang oleh uh, rakyat kita yang kerja di luar negeri jadi ini luar biasa dan dan memang uh, harus kita buat lebih ya pemerintah harus buat lebih untuk melindungi mereka untuk memberi fasilitas kepada mereka apa yang bisa kita uh, buat untuk melancarkan uh, kehidupan mereka mereka kadang-kadang sangat-sangat uh, terlantar ya tapi mereka tidak punya pilihan gitu loh mereka uh, daripada lihat keluarganya sengsara mereka terpaksa menerima pekerjaan apa saja di luar negeri dan kadang-kadang mereka di sana juga dipermainkan oleh uh, apa majikan-majikan uh, di tempat itu terutama yang di Timur Tengah ya ya kita kita tahulah beberapa kasus-kasus uh, penindasan dan uh, apa ya eksploitasi daripada ibu-ibu kita perempuan-perempuan kita wanita kita yang kerja di timur Tengah uh, saya Uh, sangat, sangat kagum sama mereka, dan uh, kita harus berbuat, kita harus berpikir, dan mencari upaya-upaya untuk meringankan uh, kesulitan mereka. Bentuk perlindungan seperti apa yang mestinya diberikan oleh negara terhadap uh, rakyatnya, yang menjadi TKI maupun TKW? Mungkin pertama, kita harus uh, membantu kalau mereka pulang, hmm. ya, jangan dipersulit jangan mereka di malah dipalak di di pajak ya kan di diperes ya. harus lewat tempat tertentu terminal khusus uh, terminal khusus Bapak setuju dengan adanya terminal khusus. Kalau terminal khusus itu menguntungkan ya why not kenapa tidak tapi kalau terminal khusus maksudnya adalah untuk merendahkan untuk um, apa memungut hmm. nah, ini mencelakakan ini dosa yang sangat besar itu ya kan itu mungkin juga kita bisa dengan dengan upaya-upaya uh, ada semacam apa ya biro perjalanan khusus untuk mereka supaya uh, mereka pesen tiket pulang jauh lebih murah kemudian ya kita harus lah apa yang bisa kita buat uh, asuransi ya asuransi dan sebagainya yeah. tapi yang terutama yang saya ingin sampaikan bahwa mereka ini sebetulnya adalah pahlawan yang tidak dikenal dan tidak dihargai, padahal mereka tuh lebih luhur, lebih mulia dari banyak uh, dari elit dari elit kita. Terus terang saja, ya, ya kan? Sebagian elit kita berpikir bagaimana yang memperkaya diri dari uang rakyat ini. Rakyat kecil justru menopang ekonomi nasional. Ini uh, angkanya bisa sangat mengagetkan, ya. Berapa triliun yang mereka nyumbang? ke devisa devisa kita ini dari para TKI dan dari TKW. para TKI, TKI TKW itu cukup besar yang saya ambil contoh itulah seorang bupati yang cerita sama saya sebagai PAD dia uh, sangat dari besar dari, dari dari devisa itu ya, dari ya. devisa itu baik pandangan bapak untuk pulau-pulau seperti Brunei uh, Brunei Island uh, Ketapang Kalimantan Barat uh, karena ini tempat uh, dilahirkan saya ini menurut pak Zura uh, bagaimana bapak melihat uh, Keberadaan pulau-pulau itu, dan seharusnya seperti apa kita menjaganya? Ini yang prihatin bagi kita, ya. E, karena banyak daerah perbatasan itu benar-benar jauh dari mana-mana, seolah-olah mereka e, tidak merasakan ada manfaat dari suatu negara, negara. republik Indonesia. Ya kan? Iya. Waduh, ini sangat memprihatinkan e, kadang kadang belanja mereka harus nyebrang ke ke Luar. wilayah negara, negara lain, lain. Uh, televisi mereka terima televisi negara lain, radio mereka terima radio negara lain, ke, tidak pernah dikunjungi oleh pejabat dan sebagainya dan sebagainya. Ini kenapa masalahnya? Masalahnya adalah karena tidak ada uang. Hmm. Kenapa tidak ada uang? Karena uang kita yang saya bilang tadi, uang kita itu bocor 700 triliun tiap tahun. Jadi tidak ada uang untuk infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur hmm. tidak ada uang untuk dokter-dokter kita kirim ke situ, hmm. tidak ada uang untuk membangun prasarana untuk kapal-kapal untuk yang bisa mengunjungi hmm. secara teratur untuk angkatan laut kita, untuk kepolisian kita, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Yeah. Ya, Yang kita ini wilayah yang wilayahnya itu sangat besar, kawasan kita itu mencakup. Seluruh Eropa, kita kawasannya itu hampir sama dengan seluruh Amerika, ya. wilayah darat dan laut. Ya. Tapi angkatan laut kita sangat kecil, kepolisian kita juga polisi air, ya, polisi air juga kita sedikit. Helikopter yang dimiliki polisi sedikit, helikopter yang dimiliki tentara sedikit, karena kema kenapa tidak ada uang? Ya. Jadi masalahnya, kuncinya adalah kebocoran tadi. Kalau uang itu tidak bocor kita luar biasa negara kita ini. Jadi semua pulau-pulau terluar bisa kita amankan, rakyat di tempat-tempat yang terjauh bisa menikmati kehidupan yang layak. Ini perjuangan kita. Ya. Kemudian saya kembali ke tadi, saya baru dapat Soal angka TKI. Devisa yang disumbang kepada bangsa Indonesia oleh TKI tiap tahun adalah 40 triliun. Jumlah yang sangat besar Pak ya. Bayangkan tuh. 40 triliun, sangat besar. itu hmm. 40 triliun sangat besar. Ini luar biasa ini. Itu Dpbis. hampir sama dengan APBD DKI Jakarta. Iya. Ya, ya. Hampir, sama. hampir sama. Hampir sama. Pak, tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan uh, kita kehilangan 700 triliun setiap tahun itu adalah karena sistem ekonomi yang yang uh, dijalankan di, di, di kita lebih banyak uh, meniru barat. Apa itu artinya? perlu ada perubahan yang radikal dalam uh, apa bentuk uh, sistem ekonomi seperti apa yang mestinya uh, dikembangkan di negeri ini andikan Bapak nanti terpilih sebagai presiden. Saya kira tidak radikal ya. Saya kira itu adalah akal sehat. Yang kita usung yang kita tawarkan adalah kembali kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke pasal 33. Pasal 33 itu kan sangat jelas. Ya, pasal 33 Uh, ayat 1 itu kan bunyinya sangat jelas perekonomian kita ya perekonomian Indonesia disusun atas azas kekeluargaan hmm. ya kan bukan azas liberalisasi uh, dan iya benar hmm. kan bukan azas kekeluargaan kemudian uh, uh, cabang -cabang ayat ayat kedua ya kan cabang-cabang uh, produksi yang penting dikuasai oleh dikuasai oleh, oleh negara. negara dan dipergunakan untuk. sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat ya kan Kemudian eh, ayat ayat ketiga ya eh, bumi air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat itu adalah ayat tiga ya, ya kan? tapi Ke, kan tren ayat, globalnya ayat dua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ini kan sangat jelas. Hmm. Jadi bukan radikal ya kembali ke yang di yang dibangun undang-undang undang dasar tadi ya, yang dibangun oleh pendiri-pendiri uh, bangsa kita. Jadi Bung Karno, Bung Hatta semua pendiri bangsa kita pada saat itu mereka kan mengalami masalah penjajahan. Mereka hidup di alam penjajahan, dijajah oleh uh, Belanda, habis itu dijajah oleh Jepang ya. Nah, apa itu penjajahan? Imperialisme dan kolonialisme apa itu? Itu adalah perpanjangan tangan dari kapitalisme. Jadi mereka merasakan kalau kita ikut kapitalisme murni, wah celaka ini. Yang kaya hanya sedikit, satu yeah. persen. Baru mereka pilih, oh tapi kalau kita sosialisme murni, juga mungkin tidak masuk akal ya. Masa sama rasa sama rata? Masa uh, tidak ada hak milik pribadi? Masa nggak boleh ada uang? Ya gimana kalau nggak ada uang? Hmm. Boleh nggak? Uh, jadi akhirnya mereka pilih, oh kita ambil yang terbaik dari kapitalisme, kita ambil yang terbaik dari sosialisme. Apa itu? Ya, pasal ekonomi 33 kerakyatan. Pancasila, hmm. ekonomi kerakyatan. Jadi saya tidak mengatakan kita harus radikal-radikalan, kita kembali. Dan, dan ternyata inilah yang sekarang di barat ditiru. M mereka mengatakan jalan ketiga, the third way. Ya, Anthony Giddens. The third way. Tidak sosialis, tidak kapitalistis yang terbaik dari ini. Itu yang Keynes juga. Keynes ya, juga bicara ya. begitu. Hanya kalau saya heran ya, kok Elit bangsa Indonesia, kok ti, kok harus ke Giddens, ke Keynes, harus, ke harus Barat, ke bar, hmm. ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Syahrir, maaf ya, saya juga boleh banggakan ya. ada almarhum orang tua saya, Pak Hasim, Pak, Pak Sumitro, Sumitro, Sumitro Jaya. Cuma ada Profesor Mubiarto Kenapa, yang sangat gitu. Indonesia sekali sebenarnya nil ini. Iya kan, jadi The Funding kok. Father itu menerapkan sistem ke ekonomi kerakyatan iya, itu iya tadi. Tuh. Jadi apa itu sistem ekonomi kerakyatan? Sistem ekonomi kerakyatan Swasta, monggo silakan. mau swasta besar, monggo silakan. Hmm. Kemudian yang agak lemah, ada koperasi. Koperasi, Kemudian di mana tadi perintahnya undang-undang besar -Undang yang hal-hal yang sangat penting, negara dong. BUMN, iya kan, bumi air, bener nggak? Baik. E, apa itu kekayaan terkandung di dalamnya? Nah itu sumber daya alamnya. Dengan, dengan tiga sokoguru ini, kita ini pasti kuat. Iya. Iya kan? Ada usaha kecil menengah, kemudian ada koperasi dan dibantu. Jadi orang yang tidak punya modal ya mau dibantu, dikasih kredit, benar nggak? Yeah. Bukan tidak enggak punya modal ya sudah gitu loh, Baik, benar Itu Baik. itu salah kamu, kamu nggak yeah. punya modal, itu pemikiran kayak apa? Mau kita suruh rakyat kita mati semua? Ya. Yeah. Yeah, kan? Baik Pak, kita rehat kembali setelah nanti jeda kita akan undang rekan langsung yang telepon dengan Pak Prabowo. Baik, terima kasih rekan Anda masih mengikuti dialog interaktif bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan dua jam ke depan, Pak Prabowo menyediakan waktu khusus untuk Anda yang ingin berdialog langsung, bertanya melalui telepon. Silakan bisa hubungi 0218816363. Sekali lagi, Anda bisa hubungi 0218816363. Sementara lewat SMS di 0815111107107. Pak, sambil menunggu pendengar, hari ini sebuah lembaga survei kembali merilis hasil survei terhadap uh, popularitas calon presiden dan bapak berada di posisi pertama apa sesungguhnya tanggapan bapak terhadap hasil survei uh, dari berbagai lembaga survei mengenai calon presiden ini uh, begini ya lembaga survei sekarang survei survei itu sebetulnya adalah uh, alat alat dalam uh, kampanye ya. Jadi uh, banyak kontestan ini membayar lembaga survei untuk mempengaruhi opini rakyat. Jadi bukan menanyakan opini rakyat, mempengaruhi opini rakyat. Yeah. Jadi itu yang harus kita waspada ya. Jadi uh, setiap partai politik, setiap pihak yang ingin uh, maju di, yeah. di, di, di politik harus melakukan survei untuk mengetahui eh uh, apa itu posisinya di masyarakat. Nah, itu itu harus ya. Tetapi kemudian ini jadi alat ya. Ini jadi alat. Jadi ini selalu tantangannya begitu. Hmm. Ya jadi um, ini bisnis. Jadi kalau punya kalau ada yang istilahnya punya lembaga survei, kadang-kadang dia dia bargaining dan dia dia termasuk punya ku, apa posisi yang cukup kuat ya kalau dia pinter dia pinter membungkus dia pinter bertanya dia pinter mendesain suatu survei dia bisa menaikin orang dan menurunkan orang gitu loh jadi ini senjata sebetulnya ya ya ini saya hari ini saya nomor satu besok saya ditaruh nomor dua lusa ditaruh nomor lima suka suka dia gitu loh yeah. akhirnya ini demokrasi survei atau demokrasi rakyat gitu loh jadi Ya kan jadi rakyat ini aduh rakyat Indonesia ini selalu digituin gitu. Menjadi subjek ya kan. Ini elit ini pinter nih. Hmm. Elit Indonesia ini pinter, semakin semakin ke atas di elit dan semakin ke di Jakarta itu semakin pinter, akalnya banyak gitu. Iya. Yeah. Gimana mengakali akali gitu. Sepak bola di Indonesia aja juga dari dulu begitu aja. Right. Ya. Kan? sampai sebelum pertandingan dia udah tahu berapa skornya, hasilnya ya? skornya, berapa baik uh, bayangkan belum mulai bertanding oh udah ini ini, ini, ini sudah ada Pak Johan yang bergabung assalamualaikum Pak Johan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya tinggal di mana Pak Johan Bekasi Pak di Bekasi silakan ada pertanyaan untuk Pak Prabowo Subianto baik assalamualaikum Pak Prabowo waalaikumsalam Pak Johan siap hadir ke data ya Terima kasih. Harian pertanyaan secara singkat Pak ...bahwa bagaimana pendapat Bapak tentang e, negara kita ini kan setelah MOU tahun dulu itu... ...tentang kripto dan sebagainya atau mungkin sumber daya manusia yang sekarang ini... ...sumber-sumber minyak ini dipegang oleh e, asing. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang e, pembagian yang dulu katakanlah e, sudah terlanjur... ...sudah sekian MOU-nya sekian tahun, sekarang ini bagaimana... Rakyat bisa menikmati, menurut dengan bahwa kita ini kebagian hanya cuman beberapa persennya saja gitu. Itu yang pertama. Ini mohon nolnya ini hitungannya bagaimana ini, Pak? Menurut Bapak seperti itu. Yang kedua, ya. apa pendapat Bapak tentang LSM yang dibiayai oleh asing, yang cuma mencari dibiayai oleh asing, yang suruh mencari kesalahan-kesalahan dan menghancurkan Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Johan. Di belakangnya ada Pak Bahar. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam Pak. Ya. Tinggal di mana Pak Bahar? Bekasi Pak. Silakan. Pak Prabowo yang terhormat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya Pak. Saya sudah baca enam eh, program aksi Bapak. mungkin Terima kasih. saya komentari sedikit karena sifatnya mendasar, yaitu pada program satu membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Kita melihat sekarang bahwa Harga-harga di pasar, terutama kebutuhan dasar masyarakat, melonjak tinggi sekali, Pak. Ini mungkin sebaiknya peranan Bulog dikembalikan untuk bahan-bahan yang sifatnya sangat menyentuh masyarakat. Jangan dilepas ke pasar, Pak. Ini permainan spe spekulan tinggi sekali. Ini yang memiskinkan orang, kalau Bapak mau untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, justru pendapatan masyarakat yang spekulan-spekulan itu yang naik. Tapi yang masyarakat kecil malah turun, itu satu, Pak. Kemudian, program yang keempat meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Mohon ditambahkan, Pak, bahwa meningkatkan kualitas pembangunan manusia, eh, religi juga harus masuk, agama harus masuk. Saya tidak melihat di sini ada. Menyinggung soal agama Kecuali yang disebutkan Toleransi terhadap perbedaan sara Hanya itu kata agama Yang saya temukan Pak Mungkin pada program 4 butir D Yang menyatakan mengembangkan Sekolah-sekolah kejuruan pertanian Kehutanan maritim dan industri Mungkin juga perlu mengembangkan Sekolah-sekolah uh, Yang sifatnya mendidik agama Karena korupsi sekarang ini Karena moral mereka Nol mohon dapat ya. diperhatikan Pak terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahar, terima kasih. Berikutnya Pak Mozas sebelumnya tadi ditanggapi langsung oleh Pak Prabowo. Pak Mozas, silakan bisa bergabung. Assalamualaikum Pak Mozas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu calon. Pak Mozas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang terhormat Prabowo Subianto calon Amirul Minin akan datang. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mozas Luar biasa pencerahan ilmu Pak Prabowo kita ini memang Sampai tahu dia kisah Soleh al alayubi Allah Salahuddin al ya Salahuddin hmm. Memang saya lama mengamati para tokoh-tokoh di negeri ini Saya objektif aja Kalau saya lihat Pak Prabowo kita ini Memang betul-betul berjuang dan berpihak untuk kebenaran rakyat jadi kesempatan ini mari kita curhat kepada calon amirul muminin kita ini. Agar betul-betul kita dukung. Agar kita terlepas dari peradaban setan ini yang sangat-sangat membuat rakyat susah. Makanya sebelum kita memilih nanti, insya Allah kita lihat sosok pemimpin-pemimpin kita ke depan nanti. Betul-betul yang membela rakyat, yang menolong rakyat, mengeluarkan rakyat dari penderitaan yang panjang ini. Iya. Yeah. Insyaallah, Allah, Allah meridhoi perjuangan Pak Prabowo Subianto ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mozas, Pak Bahar dan Pak Johan. Silakan Pak Prabowo bisa merespon satu persatu apa yang disampaikan oleh para pendengar. Uh, Pak Johan ya, dia uh, beliau bertanya soal freeport. Iya. Yeah. Dan LSM-LSM uh, yang dibiayai asing. Jadi yang pertama masalah freeport. Freeport ini eh, sudah berapa puluh tahun masuk ke wilayah Indonesia, ya khususnya di Papua, eh, mendapat konsesi yang cukup besar, luas sekali untuk melakukan kegiatan tambang. Dia masuk eh, pertama kali eh, di tahun akhir 60-an, awal 70-an, ya. Pada saat itu, memang Indonesia benar-benar terpuruk, ekonominya tidak punya modal sama sekali, dan akhirnya mereka yang bisa bawa modal. Jadi, uh, kita melihat bangsa kita punya uh, manfaat dari kehadiran mereka. Mereka bawa uang, mereka bangun pelabuhan, jalan, mereka. Saya sudah pernah ke Tamang itu, saya sudah pernah ke Gunung itu, itu sangat uh, tinggi sangat berat ya beroperasi di situ itu investasinya uh, puluhan triliun yeah. juga jadi kita butuh di awal-awal dan kita sudah kasih waktu mereka cukup lama dan mereka sudah mengeks, eks, apa, mereka, eks, mereka bayar royalty mereka bayar pajak ya uh, jadi bukan mereka kasih terlalu sedikit saya kira mereka benar-benar sudah bayar pajak dan bayar royalty perkara ternyata mereka menemukan apa mineral-mineral eh, yang lebih berharga. Tadinya mereka bilang itu tambang tembaga atau -tahu ketemu emas, ya itu bisa dikatakan rezeki. Dan kita bisa negosiasi ulang, ya. Jadi kita punya hak untuk negosiasi ulang. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, yang paling utama masalah. Sumber daya alam kita yang paling utama adalah kita harus pandai menjaga kepentingan nasional kita sendiri. Nah, kepentingan nasional itu kadang-kadang kita juga harus memberi kesempatan kepada pihak dari luar Indonesia untuk masuk ke Indonesia, untuk menanamkan uh, modal mereka di kita, karena kita butuh modal. Ya kan? Nanti hasilnya harus kita bagi dengan adil nah ini ya masalahnya kita pemerintah kita pandai atau tidak negosiasi berunding gitu loh jadi ini biasa ini tidak usah kita terlalu risau ya intinya yang ingin saya sampaikan katakanlah ya freeport port uh, sudah kita masuk ke dalam perjanjian ya kita harus hormati semua perjanjian kita ya nanti kepada saat perjanjian habis kalau tidak salah berapa tahun lagi habis ya kita berunding kembali kita negosiasi, negosiasi kembali nah disitulah pemerintah harus pemerintah yang berkuasa pada saat itu harus pandai harus tegas berunding ya kan tapi nah ini yang saya dapat dari para pakar para ahli katakanlah freeport itu tetap kita izinkan untuk beroperasi di kawasan itu di seluruh pegunungan di wilayah itu sebelah sebelahnya itu mungkin di seluruh gunung itu adalah banyak sekali freeport freeport lain. Nah, sekarang tantangan bagi kita katakanlah freeport ini sudah kita berikan konsesinya kepada pihak asing, mampu nggak ada pihak Indonesia untuk mengerjakan freeport freeport kedua, ketiga, keempat dan kelima? Itu tantangannya. Ya, jadi itulah makanya saya selalu bicara kita harus kembali dan kita harus memperkuat uh, posisi kita. Kita harus hentikan kebocoran supaya kita mampu bikin Freeport kedua, ketiga, keempat di samping kiri kanan, di atas dan di bawahnya, ya. Itu wilayah-wilayah uh, kita penuh dengan kekayaan LSM, tentang LSM yang dibiayai asing, asing. Ini memang uh, sekarang ya di mana-mana di negara asing pun di Amerika pun, kalau kita memberi uang kepada LSM mereka di situ, atau kepada warga negara mereka, itu harus lapor, wajib lapor. Itu undang-undang mereka, dan sekarang sedang disusun undang-undang di Indonesia juga untuk seperti itu. Wajib lapor bagi semua LSM yang terima uang dari luar negeri. Wajib lapor itu, saya kira, wajar. Ya. Kemudian, eh, Pak Bahar, ya, ya. Pak Bahar soal program ya, aksi nah, bulog terus. terima kasih ya benar sekali kita harus perankan kembali bulog untuk benar-benar berperan menjaga supaya kebutuhan dasar eh, pokok ya eh, rakyat terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia dan ini bulog harus kita perankan jauh lebih baik saya pernah berkunjung ke India saya pelajari eh, bulognya India bulognya India itu namanya Food Corporation of India FCI dalam bahasa Inggris FCI Food Corporation of India itu adalah kalau diterjemahkan korporasi pangan India jadi itu buloknya itu luar biasa dia punya gudang di tiap kecamatan tiap kabupaten dia punya grey-grey kalau kita ada ada apa Indomart Alfamart mereka punya grey-grey FCI. Kemudian mereka uh, menjamin harga uh, gabah dijamin oleh undang-undang. Semua penggilingan padi di seluruh India wajib beli gabah dengan harga yang ditentukan pemerintah. Berarti petani mendapat harus mendapat penghasilan yang layak, yang untung. Kemudian beras digiling dan 85% dari semua beras hasil penggilingan di India harus dijual ke pemerintah kembali ke FCI itu dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Penggilingan padi hanya boleh mendapat suatu uh, fee. Ya dia tidak boleh rugi tapi dia nggak boleh ambil untung terlalu besar. 15% sisa beras itu Ah itu boleh dijual ke pasar dengan harga bebas. Itu anda mau ekspor, anda mau mau apa bungkus dalam packaging yang bagus masukin ke supermarket, mau dipolis, mau dibikin harum. Ah itu jadi basmati rice masuk ke restoran-restoran yang termahal di dunia itu monggo silakan. Tetapi 85 persen harus dijual ke pemerintah dengan harga yang ditentukan pemerintah. Bayangkan ya, ini kita harus belajar. Kita jangan malu belajar dari mana saja. Makanya saya eh, ini juga PR bagi saya. Saya dalam waktu dekat saya akan bikin tim untuk kita ke sana belajar tentang FCI. Ya. India adalah negara 1,2 miliar manusia. Dia ini empat setengah kali bangsa Indonesia. Ya. jumlah penduduknya jumlah penduduknya ya. dia mampu ekspor pangan kita kesennya bahwa India itu rakyatnya miskin rakyatnya banyak sekali yang miskin tapi dia mampu ekspor dan apa mereka itu mensubsidi rakyat yang paling miskin mereka rakyat yang paling miskin dapat beras ya dengan subsidi penuh kemudian ada juga yang yang dia lebih dia lebih kehidupannya lebih baik dari yang paling miskin ya mereka mengatakan itu uh, semi semi miskin, ya. uh, semi poor itu disubsidi 75 persen. Yeah. Kemudian ada yang lagi yang lebih, Tingkatnya lebih baik sedikit disubsidi 50 persen. Jadi ada tingkatannya gitu loh. Nah ini saya kira perlu kita belajar dari negara-negara lain. Saya sangat setuju Pak Bahar itu perjuangan saya bertahun-tahun saya sudah bicara perankan kembali bulog ya bulog harus kuat. Kita harus jamin harga dasar gabah untuk petani kita sampai petani kita untung, tapi kemudian kita harus jamin supaya konsumen yang pembeli juga tidak boleh kesulitan untuk uh, dasar bahan-bahan uh, pokok. Untuk itu, makanya saya bertahun-tahun terus mengatakan bahwa kita harus ada suatu pemikiran prioritas. Kebutuhan kita, dorongan besar kita harus di sektor pertanian, di sektor perikanan, di sektor peternakan. Itu sudah bertahun-tahun saya bicara, ya kan? Sudah bicara bagaimana tentang uh, sapi, tentang kambing. Ya, sekarang kita lihat bahwa kita kesulitan daging sapi karena tidak ada fokus, tidak ada uh, prioritas dalam sektor yang paling penting yaitu ya. masalah pangan. baik pak. kemudian masalah uh, agama ya di di program ah, aksi di ASI, tadi. kalau di apa di program yang kedua ya kedua G kita memang masukkan di situ mendirikan lembaga tabung haji. ya ini pertama kali kita sudah merdeka 68 tahun mayoritas rakyat kita Islam kita mengirim uh, jemaah haji 200 ribu tiap, tiap tahun. tahun, tetapi kita tidak punya lembaga tabung, tabung haji. haji. Ini uh, saya bertekad bahwa kita harus mendirikan lembaga tabung haji. Jadi uh, yang beragama Islam kita harapkan menabung dari sangat muda, ya berapapun dia sudah tabung, dia sisihkan. Uh, uang yang dia punya katakanlah dia mulai dari anak-anak dia sudah menabung berapa dua ribu rupiah tiga ribu rupiah tiap bulan hmm. nanti dia dapat penghasilan lebih dia tabung terus jadi pada saat dia mungkin usianya empat puluh empat puluh lima tahun ya kan dia masih fit dia sudah nabung selama tiga puluh tahun dia tidak usah menjual sawah tidak usah menjual uh, harta untuk naik haji yeah. tabungannya itu bermanfaat bagi seluruh warga negara seluruh umat Islam. Jadi itu, itu fokus kita. Tapi ya. saya terima sarannya bahwa nanti kita akan perbaiki ini dan kita akan tambahkan untuk pembinaan uh, religi agama yang lebih baik. Tetapi pemikiran kita adalah bagaimana kita mau membina sekolah-sekolah, madrasah -madrasa, ya perguruan-perguruan tinggi uh, agama. Kalau uangnya nggak ada, gitu loh. Jadi untuk jadi kalau Anda perhatikan ini strategi ini adalah pertama kali adalah mengamankan uh, kekayaan negara, mengamankan menghentikan kebocoran-kebocoran uh, kekayaan Republik Indonesia. Baik. Ya, Nanti kita akan coba perdalam lagi terkait dengan apa yang menjadi program aksi enam uh, program aksi transformasi bangsa ini. Rekan juga masih punya kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih rekan, kita lanjutkan berbincang bersama dengan Bapak Prabowo Subianto dan kita undang kembali rekan yang ingin bergabung bisa telepon di 8816363 ya. Untuk telepon di 8816363, untuk SMS Anda bisa ke 08151117107. -107, 0815 -107, 107 Dari Pak Ade di Tegal ya, uh, Yang ini saya tanyakan Sebenarnya, kenaikan BBM itu merupakan solusi yang tepat atau tidak. Ini sekiranya itu saja, kira-kira tanggapan dari Bapak seperti apa soal kenaikan harga BBM? Kemudian, seandainya Bapak terpilih menjadi presiden sebagai pemuda Indonesia, menghendaki agar Indonesia benar-benar bangkit kembali menjadi Macan Asia, jadi kita tidak dihina negara lain. Mohon kira-kira cara apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar kita kembali menjadi Macan Asia? Kemudian lewat uh, telepon ada Pak Yasri. Assalamualaikum Pak Yasri. Waalaikumsalam Bapak. Ya, silakan dengan Pak Prabowo langsung, Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Prabowo. Waalaikumsalam Pak Yasri. Dari mana Pak Yasri? Saya dari Bekasi Pak tinggalnya Pak. Oke, Bekasi. Iya, ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Uh, begini Bapak, saya sangat terkesan sekali dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak dalam pilpres 2014 bisa terpilih Bapak. Insya Allah. Halo, Pak. Iya. Terima kasih. Uh, saya ingin bertanya dan saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak mengenai koruptor Pak. Koruptor ya Pak ya? Iya. Okay. Jadi koruptor itu kan sudah membudaya di Indonesia Pak. Dan sudah puluhan tahun koruptor itu menggerogoti bangsa Indonesia. Dan 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 orang-orang uh, pun juga mengetahui bahwa korupsi itu adalah merusak bangsa, Pak. Bagaimana pandang Bapak mengenai memberantas korupsi di Indonesia? Dan menurut saya, kira-kira uh, uh, Bapak setakat dengan saya untuk memberantas korupsi itu, menurut saya ada tiga hal. Yang pertama dihukum dengan seberat-beratnya. Yang kedua, dia itu dipermalukan, Pak. Dan yang ketiga adalah dia itu dimiskinkan. Menurut saya seperti itu, dan menurut Pak Prabowo seperti apa, saya ingin saya ingin dengar, Pak. Baik, Pak. Kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yasri. Berikutnya, Pak Harun. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, warahmatullahi Ya, silakan Pak Harun. Pak Prabowo. Waalaikumsalam, Pak Harun. Ya, sebenarnya mendengar program Pak prabowo tadinya sebenarnya kami ya, saya dan kawan-kawan saya tidak mudah lagi. Jadi kawan, kawan saya, kawan saya itu udah pesan anak dan sebagainya lah. Ada kelompok kami ini, daerah Tanah Deli sana ada 100 orang, di Jabutabek ini ada 30 orang. Tadi kami mau golput, tapi barangkali nggak jadi dengan program Insya Allah Pak bapak, Prabowo. Cuman ada permohonan saya nih sama bapaknya. Kalau bisa kalau Insya Allah nanti bapak jadi RI satu. Tenaga kerja wanita tuh tolong dibatasi atau dihapusin. Bikinlah dia di sini yang kerja yang layak di dalam negeri ini. Kasihan kali pak, seperti budak dibikin orang jadi gitu luar negara. Iya. Jadi yang kedua mengenai korupsi tadi agak ekstrim sih nih pak. Kalau perlu bikin petrus saja lah, nggak usah pakai KPK. Jadi mirip gitu. Ya. Baik. Nah, kan yang ketiga pak, yang ketiga, saya kan kalau daerah di sana itu kan hmm, dekat itu ke Malaysia, dari Kuala Tanjung itu perahu nelayan apa Saya lihat itu di Malaysia itu mereka tuh sejahtera karena kelapa sawit lah. Yang kerja orang kita pak, ya kenapa nggak bisa diterapkan? Jadi itu aja. Mudah-mudahan insya Allah 130 orang Pak Ajo nanti bukan ngomong kosong tuh Pak. Insyaallah. Baik Pak Harun. Sekarang ini saya mulai telepon lagi. Ya. Saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prabowo. Semoga insya Allah berhasil jadi RI satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sudaryo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Sudaryo. Mau itu sama Pak Prabowo. Ya silakan langsung. Selamat pagi Pak Dario. Selamat pagi Pak Prabowo. Uh, ingin saya ingin ini apa itu namanya? Bapak tinggal di mana? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya. ya, ya. Uh, Silakan Pak. Uh, jadi saya inginnya supaya berjalan lurus dengan yang diinginkan dengan Pak Prabowo itu mudah-mudahan seperti anak jalan itu jangan sampai ada uh, apa marak istilahnya ngambil-ngambil apa minta duit supir gitu Ya malak-malak ke rakyat ya. Ah uh, ya betul ya. betul. Anak-anak kecil ini tajam sekarang Pada suka naik, naik taksi itu apa Dia tujuannya mau minta atau Apa tenang Bikin masyarakat Apa itu, istilahnya itu Masyarakat itu jadi kayaknya cerah gitu loh hmm, ya. Jadi yang ada gerombolan-gerombolan Anak-anak gitu, itu sebetulnya kan hmm. apa Kalau memang sekarang tuh bisa ya. nah, Iya Praktek remanisme ya ya, ya remanisme semuanya Supaya padahal lapangan kerja tuh banyak asal mau bekerja gitu. Baik. Nah, jadi saya, tidak setuju kalau pacar itu istilahnya pada berbuat yang enggak enggak gitu. Terima kasih nah, mudah cukup. Pak, ya, mudah Pak saya akan pilih semoga jadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudaryo sudah bergabung. Kemudian ini ada Ibu Sintia. Ibu Sintia, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Ya, tinggal di mana Bu Sintia? tinggal di Bintaro Pak Bintaro ya, silakan ya. dengan Pak Prabowo langsung ya. Selamat pagi Ibu Selamat Cynthia. pagi, Pak. Ya. Ini ada mengganjal di hati Pak hmm, Kalau tidak salah di Klasi Gerindra yang sekarang itu di DPR Ada yang tertidana korupsi efek bupati ya Gimana? Siapa? Eh uh, ex-bupati -bu Siapa? Enggak ada Kalau enggak salah Ibu Foni ya Enggak ada untuk DPR Dapil mana Bu mungkin Ibu bisa. Ibu, sayang sekali terputus, Ibu bisa ditambahkan mungkin bisa telepon kembali di 8816363 jika memang ada informasi yang mau disampaikan ya. Silahkan di 8816363. Kemudian eh, saya teruskan dengan SMS ini dari pendengar sudah cukup banyak mesti harus diteruskan agar direspon oleh Pak Prabowo Pak Prabowo secara langsung di antaranya dari Menwa Ari Wibawanto ini ya Ari Wibawanto apa pendapat Bapak tentang Menwa ini resimen mahasiswa ini dari alumni Menwa Mahasurya Jawa Timur ya kemudian Pak saya mau tanya tolong untuk memantau kembali anggota calon di daerah khususnya NTT dan Sulawesi juga Sumatera agar sesuai dengan pemantauan Bapak langsung di lapangan sehingga calegnya benar bisa mendongkrak popularitas dan suara Partai Gerindra. Kemudian dari Pak Rahmat di Cikarang, apakah nanti jika Bapak terpilih menjadi Presiden, benar-benar masih mempunyai sikap militer untuk memimpin? Ini dari Pak Rahmat di Cikarang. Kemudian ada Bapak Oki. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Ya, tinggal di mana Pak Oki? Saya tinggal di Rawamangun. Rawamangun, silakan Pak. Selamat pagi Pak Oki. Dan selamat pagi Pak Prabowo. Ini kesempatan Mas Buat Saya menyampaikan, Pak, setelah kelak Bapak menjadi presiden, Pak, sebagai usul negara kita, negara kelautan, Pak, itu untuk pembangunan wilayah pesisir pantainya sangat potensi. Karena selama ini saya sebagai LSM yang bergerak di bidang itu banyak terbentur oleh pemerintah yang tidak memfollow up, Pak. terutama pemerintah daerah, Pak, itu untuk kebijakan arif, eh, arifan lokalnya, Pak. Kalau saya boleh saran, Bapak kelak menjadi presiden, itu untuk tanaman nya dikembangkan. Karena banyak negara-negara donor yang menghibahkan bantuan itu yang saat, sampai saat ini follow up-nya masih kurang, Pak. Jadi saya sangat mendukung, Pak, Bapak mencalonkan Presiden. Hanya saja saya mencarankan untuk pembangunan wilayah pesisir pantai, Pak. Itu saja. Baik. Terima kasih, Pak. Terima okay. kasih, Pak. Okay. Sudah bergabung ya. dan SMS ya. satu lagi ini dari Pak Pratu Arif. Saya mau tanya apakah nanti kalau Bapak menjadi presiden tentara bisa jaya lagi seperti ketika Bapak menjabat Danjen Kopassus ya, dikirimkan oleh Pak Pratu Arif. Silakan, Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Uh, waduh, ini banyak sekali ini. Terima kasih perhatiannya semuanya. Dari Tegal dulu ya, ya. Pak Pak Ade harga BBM. Jadi begini, harga BBM. Uh, sekarang ini harga BBM kita subsidi di Indonesia ini, ya, uh, karena juga masalahnya adalah harga BBM seluruh dunia itu naik seluruh dunia. Kenapa? Karena memang minyak bumi sekarang sudah langka, sudah menipis di seluruh dunia menipis. Ya, jumlah penduduk tambah di seluruh dunia, tambah ya, semua orang mulai Lama-lama mulai tambah kaya, makmur, semua negara, semua orang ingin punya motor, semua orang ingin punya mobil, semua orang ingin punya televisi, listrik, punya kulkas, jadi kebutuhan energi sangat meningkat hmm. di seluruh dunia. Harga BBM di dunia kita termasuk yang salah satu paling rendah. Yang lebih rendah dari kita sekarang ini Venezuela, uh, Iran dan uh, Venezuela satu lagi negara saya saya coba saya pikir saya ingat ya ada tiga negara hmm. yang lebih murah dari kita ya kita dengan setengah mati pemerintah kita yang kita juga harus hargai pemerintah kita saya sendiri sudah pernah bicara sama Presiden SBY beliau selalu berpikir jangan sampai rakyat yang paling miskin ini uh, terkena dampak yang terlalu serius. Jadi, kita ini semua bagaimana berpikir? Harga BBM memang sulit, tidak mungkin tidak naik. Tapi bagaimana dampak ini tidak memberatkan kehidupan rakyat kita yang paling lemah, yang paling miskin. Ini kuncinya. Yeah. Bahwa BBM harus naik ya karena minyak bumi yang langka. Nah, Menghadapi ini, saya dan kawan-kawan, ya para pakar, kita sudah lama mengatakan, kita sudah lama mengingatkan, "Hai hey, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, hati-hati! BBM kita mulai menipis. Kalau nanti ini kita hitungan kita itu tinggal 12 tahun, minyak bumi yang ada di Indonesia yang bisa diambil dari perut bumi keluar, sekarang ini tinggal 12 tahun, sekarang kita..." butuh BBM kita butuh kurang lebih uh, 1,6 juta barrel ya sehari produksi kita sekitar 900 jadi kita harus mengimpor kurang lebih 600 barrel tiap uh, tiap hari hmm. ya yeah. nanti 12 tahun lagi seluruhnya harus kita import berarti uang kita kirim keluar Harga dunia sekarang adalah satu barrel 100 dolar Amerika rata-rata. Ini bisa naik ini, diperkirakan bisa 120, 100. Mudah-mudahan bisa turun juga sedikit, ya karena Amerika menemukan apa yang dikatakan shale, shale gas. Jadi di antara batu-batu masih ada gas-gas, mereka punya teknologi mampu ambil itu. Ini 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 juga ada kemungkinan ada kondisi yang baik ya kita juga Jangan pesimistis ya, ini sekarang hitungan sekarang. Kalau kondisi sekarang, minyak bumi kita tinggal 12 tahun. Nah, itu minyak bumi, kita masih punya yang lain-lain. Kita punya gas bumi, kita cukup untuk 34 tahun lagi. Batu bara kita cukup untuk 79 tahun lagi. Tapi ada jalan lain. Nah, jalan lainnya adalah sebetulnya kita bisa dapat bahan bakar dari tanaman Bio, dari dari tanolnya. dari 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 jagung hmm. tapi jangan jagung lah jagung bisa kita pakai untuk makan ya terutama dari singkong hmm. singkong juga bisa dipakai makan tapi bisa untuk bahan, bahan, bahan bakar dari aren bisa dari bahan bakar dari kemiri dari ubi jalar ya jadi ini e, luar biasa kita bisa Tanam pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bahan bakar yang disebut bioetanol, biofuel. Saya sudah hitung bahwa kita sebetulnya bisa swasembada BBM, yang semuanya dari bahan bakar uh, yang dihasilkan dari tanaman. Apa artinya? Artinya... Sekarang sebagai contoh kita punya 77 juta hektar hutan yang sudah rusak. Ini hutan sudah rusak. Nah, yang saya usulkan adalah yang kami di Gerindra usulkan adalah yang 77 juta hutan rusak ini sebagian katakanlah 10 juta hektar sekitar itu ya. Di program aksi kita pasang 4 juta hektar saja dalam 5 tahun. Tapi kalau dalam 10, 15, 20 tahun ke depan kita harusnya bisa sampai 15-16 juta hektar. Ini kita robah menjadi lahan produksi untuk pangan, ya, jutaan sawah baru, dan untuk energi, untuk bahan bakar, jutaan hektar singkong, hektar aren, dan sebagainya. Kemiri di mana-mana, ya, ini berarti kita tidak perlu import satu barrel pun tidak perlu kita import. Satu liter pun tidak perlu kita import. Bahkan satu hektar kalau kita bikin pertanian bisa menghasilkan paling sedikit empat orang bekerja. Bisa bayangkan nggak kalau ada sepuluh juta hektar itu empat puluh juta rakyat kita bisa bekerja kepala keluarga. Jadi kita bisa hilangkan pengangguran total. Kita bisa kurangi kemiskinan waktu cepat dan kita swasembada energi. Berarti kita rakyat kita tidak perlu khawatir BBM tidak usah terlalu tinggi. Rakyat kalau BBM tinggi pun rakyat tidak takut. Kenapa? Rakyat punya daya beli. Ya, saya baru dari Korea. Di Korea itu satu liter bensin itu dua puluh ribu rupiah. 2 US dollar, 20 ribu rupiah. Dia nggak takut. Mereka tidak takut karena apa? Daya beli rakyatnya kuat gitu loh. Ini sekarang kan rakyat takut naik karena rakyat yang paling miskin penghasilannya sangat rendah. Orang dia mungkin penghasilannya hanya 400 ribu, 500 ribu sebulan. Kemudian harga BBM seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang saya pikir dan saya kira harus dilaksanakan oleh negara ini, kita harus segera beralih kepada bioetanol. Brazil 50% kebutuhannya sudah dari bioetanol. Yeah. Kita harus ke arah situ, berarti kita tidak perlu import terlalu, terlalu, banyak uang devisa yang kita pakai untuk import, kita kirim keluar, tidak usah kita kirim ke luar negeri, bahkan kita kirim ke rakyat kita sendiri. Rakyat kita kita kasih penghasilan, dia punya uang, dia punya kehidupan yang baik, dan uh, ini menopang industri kita. Jadi itu saya sangat percaya dengan strategi itu yang kita usung, kita benar-benar bisa bangkit jadi negara yang kuat, negara yang makmur dan dengan demikian kita kembali kita akan jadi macan Asia lagi, kita akan Dini. dihormati. Ya. Itu itu soal, itu soal BBM ya. Jadi ini bisa panjang lebar saya bicara soal ini, tapi ini sangat strategis. Terima kasih. Pak Ade Anda berarti mengikuti perkembangan kehidupan bangsa kita dengan cermat. Memang kuncinya masalah BBM ini sangat kunci. Ya. Pak Yastri dari Bekasi Tentang soal korupan. korupsi ya. Ini juga Pak Harun juga bicara soal itu. Memang masalah korupsi ini sudah luar biasa, sudah menjadi uh, penyakit yang membudaya. Kalau penyakit ya, kalau kita ibaratkan sakit kanker ini mungkin sudah stadium lanjut ini. Sudah stadium Mungkin mendekati stadium 4 Tapi mudah-mudahan belum 4B lah Kondisi korupsi di Indonesia ya, Ini ya. udah berat ya kemana-mana ini sudah ya. Jadi kita Salah ya kita, kita benar saja Kita benar Tapi kalau kita minta keadilan Kita bisa kalah di pengadilan kita Iya kan apa itu artinya KPK gagal di dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi? Saya tidak katakan KPK gagal, saya katakan bahwa penyakitnya sudah berat ini sudah lanjut. Nah, karena itu kita harus memilih terapi strategi yang menyeluruh ya, yang cermat, yang tepat. Apa kira-kira, Pak? Nah, saya lihat bahwa kondisi ini hanya bisa dari suatu um, pembenahan yang menyeluruh dari atas ke bawah. Hmm. Jadi uh, harus yang pertama pertama yang pertama yang utama adalah kembali kita harus amankan kebocoran kebocoran dulu. Inilah uh, kenapa saya maju di politik, saya minta mandat dari rakyat, saya minta kepercayaan rakyat untuk jadi presiden karena saya ingin ini. Saya mengerti dan saya faham di mana kebocoran-kebocoran itu saya dan tim saya mengerti dan kita begitu pertama kita ingin tutup dulu kebocoran itu ibarat saya katakan tadi eh, badan yang ada luka berdarah tindakan pertama ya tutup dulu lukanya hentikan perdarahan jadi itu adalah langkah pertama dalam suatu kecelakaan dalam suatu dalam suatu penyakit kalau ada pendarahan Langkah pertama seorang dokter atau seorang paramedis atau perawat atau siapapun yang membantu korban harus hentikan pendarahan. Nah, saya ibaratkan bangsa kita, negara kita sedang pendarahan. Kekayaannya mengalir terus keluar. Kalau terus-menerus bagaimana kayanya kita kalau terus-menerus bocor? Tidak ada nikmat, tidak ada manfaat untuk rakyat kita. Ya ambruk negara ini, ya. ya gaji jadi korupsi ini ber ber berawal dari gaji petugas terlalu kecil gaji hakim terlalu kecil gaji polisi terlalu kecil gaji jaksa terlalu kecil gaji semua pejabat terlalu kecil jadi pejabat itu takut menghadapi masa depan jadi akhirnya dia nekat dia untuk keselamatan diri dan keluarganya ya dia bersedia melakukan apa saja dia jual tanda tangan dia dia jual aset-aset negara. Kalau perlu dia ambil dari APBD dari anggaran rakyat dia ambil langsung dan banyak contoh ya banyak contoh pejabat yang begitu nekat ya APBD dengan segala bentuknya dia berani ya di mengambil itu, ya, pak, ya. Ya, itu namanya perampokan di siang hari. Nah jadi kalau kita mau berantas sungguh-sungguh kita harus perbaiki kualitas hidup para petugas kita perlu tidak pak ada kualitas Hukuman. hidup Kualitas itu tunggu, tunggu dulu. Mas ini hmm. penting ya. Karena hmm. ini ini masalah yang sangat mendasar yang ditanya. Yeah. Semua rakyat saya ini hari kedua ketiga selalu tanya masalah korupsi. Dan ini saya merasakan sendiri ya. Jadi strategi yang utama adalah mengamankan pundi-pundi rakyat. Yang saya sebut tadi, kita bocor tiap tahun 700 triliun. 70 miliar dolar 700 triliun kita bocor tiap tahun. Nah, kalau ini bisa kita amankan, kita punya uang untuk perbaiki gaji hakim, gaji polisi, gaji tentara, gaji petugas, gaji jaksa, gaji lurah, camat, bupati, gubernur. Ini kita perbaiki semua gajinya, kita jamin kesejahteraan, kesejahteraan kesehatan rumah sakit. Jadi dia tidak khawatir kalau dia sakit, kita jamin anaknya bisa dapat beasiswa untuk kuliah nah kalau itu sudah dijamin dia tidak ada ketakutan untuk korupsi lagi nah sesudah itu kita jamin masih ada yang serakah dan korupsi ya itu harus dihukum seberat beratnya baik ini gak bisa kita kasih ampun lagi gitu loh ya jadi kita hilangkan kondisi yang dia bikin dia takut masa depan kita jamin layak saya percaya sebagian besar para petugas dan pejabat punya kehormatan saya percaya sebagian besar begitu hidupnya lebih baik dia tidak akan korupsi. Tapi tentunya selalu ada orang serakah ya. Lo kita selalu diajarkan kok ribuan tahun kita diajarkan pasti ada orang yang serakah yang sudah dikasih gaji besar masih ingin lebih kaya lagi, masih ingin merampok lagi. Ya nah, ini ini nggak boleh ada ampun ya. Saya percaya saya se sependapat. Baik, Pak. Dihukum seberat-beratnya kalau cari pulau di mana taruh di situ, benar nggak? Baik, iya <laughs> kan? Mungkin kuncinya kita lempar ke laut mungkin. Ya. Ini ini Baik. ini joke aja pak. Baik. Tapi pak, pak Pak, pak so Yasri hmm. itu so jawaban so saya yeah. dan Pak Harun juga ke arah situ. Tapi nanti Pak Harun saya singgung sedikit karena ini ada apa? Kita ada... akan jeda dulu pak. Oh, jeda dulu. Oke. Okay. Dan rekan-rekan tetap bersama kami karena dialog interaktif bersama dengan Bapak Prabowo Subianto akan kita hadirkan kembali setelah jeda yang berikut. Terima kasih rekan anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya untuk rekan yang sudah berbagi tangkapan melalui SMS di 0815111717. Anda yang ingin berdialog langsung silakan punya kesempatan untuk menghubungi uh, nomor telepon di 0218816363. Pak Prabowo sebagai calon pemimpin tentu tidak hanya masyarakat banyak memberikan dukungan dan simpati, tapi juga ada yang mereka memberikan uh, kritik, misalnya memberikan uh, apa uh, catatan dan sebagainya. Selama ini kan uh, tudingan yang selalu dialamatkan kepada bapak ini kan sebagai sosok yang dianggap melanggar hak asasi manusia, sehingga kemudian kabarnya sampai hari ini bapak belum diizinkan untuk masuk ke uh, Amerika Serikat misalnya. Terhadap tudingan-tudingan miring seperti ini, uh, bagaimana bapak meresponnya? Uh, ya memang dalam politik itu pasti akan ada usaha untuk menjelek-jelekan ataupun meng istilahnya character assassination ya untuk membunuh seseorang melalui fitnah dan itu bagian dari politik sudah ribuan tahun. Jadi ya. Saya terima dibilang pelanggar HAM, saya pernah dituduh mau apa itu mau kudeta, ya kan. Uh, segala macam lah mau bunuh Pak Harto mau bunuh Pak Habibie mau apa ya, belakang di belakang apa peledakan peledakan pertama dulu saya dituduh juga mau meledakan apa masjid Istiqlal juga dibilang mau meledakan gereja-gereja ya ini bagian daripada suatu black campaign saya kira ini risiko seorang pemimpin ya hmm. bahwa kita akan diserang Eh uh, saya saya ini adalah pemilu yang ketiga yang saya ikut. Iya. 2004, 2009 ini yang ketiga 2004, saya maksudnya. ikut. Hmm. Waktu saya pangkostrat saya kira rakyat semua melihat, ya kan? Bahwa um, saya tidak melakukan kudeta. Orang selalu menuduh-menuduh tapi kenyataannya kan tidak. Iya, ya kan? Saya turun Bani lihatlah TV tiap hari. Apa yang terjadi terjadi di Thailand, di Pakistan, di Mesir kemarin, berapa kali kudeta-kudeta terus? Saya ikuti perintah konstitusi. Hmm. Saya tunduk kepada aturan-aturan uh, aturan, hmm. ya kan dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya dituduh macam-macam, saya hadapi, saya pernah dipanggil DPR, saya pernah menghadapi DKP dan sekarang saya maju ke rakyat. Sudah pemilu yang ketiga kali. Ya, percayalah per rakyat, Kalau rakyat nanti. Tidak mau pilih saya, ya tidak ada masalah, ya saya jadi warga negara yang uh, loyal, yang akan produktif. Baik. Tetapi uh, sudah 15 tahun terus ada tuduhan-tuduhan macam ini. Ini menurut saya adalah ketakutan kelompok koruptor. Jadi yang di belakang tuduhan ini adalah mereka yang merampok dari republik ini. Mereka tahu saya dari letnan, bagaimana Prabowo selalu melawan korupsi. Tanya prajurit saya di TNI. Saya ini punya rekam jejak. Hmm. saya tidak serta merta jadi jenderal saya dari letnan letnan satu letnan jadi letnan 2 letnan satu kapten terus saya selalu berada di daerah yang paling susah tugas yang paling susah Prabowo hadir yeah. Prabowo mempertaruhkan nyawa untuk republik dari usia muda bukan sekarang ya jadi uh, mereka tahu sikap saya bahwa saya paling tidak suka korupsi saya ingin Indonesia kuat saya ingin rakyat kita makmur. Nah, ini mereka tidak suka, dan mereka ingin menghabisi saya. Dan tidak hanya saya, setiap tokoh yang nasionalis pasti dituduh macam-macam. Dulu, Ibnu Sutowo dibilang koruptor, dulu Pak Harto dibilang diktator, terus Bung Karno juga pernah dimaki-maki. Selalu pemimpin yang nasionalis itu jelek. Yang bagus, yang mana yang bagus ya? Yang jual negara kepada mereka, sih. Hmm. Ya kita lihatlah. Jadi okay. saya tidak gentar lah tuduhan-tuduhan itu. Ya tuduhan-tuduhan itu datangnya dari orang. Jangan-jangan dari LSM-LSM yang dibiayai asing pula itu. <laughs> ya kan? Baik-baik. <laughs> ya ini ada Pak Surya. Ya terputus ya. Eh, saya tadi maaf ya. Eh, dilanjutkan Pak. Maras, saya belum saya belum jawab Pak Harun. Ya. Pak Harun itu eh, Pak Pak Harun mohon jangan golput. Ya golput ini sangat berbahaya bagi keselamatan negara. Karena apa? Memang golput itu kalau tidak salah berada di sekitar 40 persen, kadang-kadang 50 persen yang tidak milih. Ini berbahaya kenapa? Karena, Karena surat suara saudara sudah dibuat. Kalau saudara tidak tidak datang, surat suara ini akan dicuri orang dan nanti akan ada orang yang nyoblos-nyoblos-nyoblos uh, atas atas dasar jual beli. Ini sangat berbahaya. Jadi mohon jangan golput. Terserah Anda mau memilih siapa. Pilih hati nuranimu. Kalau Anda tidak suka ya Anda coret aja seluruhnya. Kalau Anda tidak cukup cuk, cuk. tapi jangan sampai nggak datang. Iya. Yeah. Ini 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 permohonan saya. Please. Tolong sampaikan ke seluruh teman-temanmu jangan golput. Kalau sudah milih saya alhamdulillah. Kalau tidak siapapun yang saudara pilih menurut hati nuranimu. Tapi jangan sampai tidak pilih saya selalu katakan ada pepatah yang mengatakan kalau orang baik diem semua yang berkuasa orang jahat ya kalau orang baik diem semua tinggal di rumah apatis tidak mau peduli jangan salahkan siapa-siapa kalau negara kita miskin kalau negara kita kacau amburadul tidak ada uang untuk apa-apa kalau masa depan anakmu cucukmu nanti tidak bagus itu salahmu karena saudara golput. Jadi sistem kita sekarang ada suatu yang harus kita syukuri, ya bahwa kita telah memilih demokrasi. Apa arti demokrasi? Demokrasi berarti berkuasanya rakyat. Bagaimana rakyat berkuasa? Rakyat berkuasa dengan diberi hak kekuasaan satu orang satu suara. Nah, satu orang satu suara ini hanya berlaku beberapa detik, beberapa menit, pada saat menghadapi kotak suara. Pada saat dapat surat suara, kemudian melakukan pemilihan, menyoblos, atau dengan cara apapun, memberi tanda, dan itu merupakan pilihanmu di situ. Satu orang, satu suara, kekuasaan kita sama, yeah. tidak ada jenderal. Tidak ada Kopral. petani, hmm. tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada profesor, tidak ada guru satu orang suatu suara. Jadi kalau anda tidak menggunakan kekuasaan anda ini sangat merugikan kepentingan bangsa. Jadi nanti yang berkuasa orang-orang nggak -orang benar semua. Tentang kelapa sawit benar sekali. Malaysia kekayaannya jauh di bawah kita rakyatnya sejahtera. Kenapa? Karena Malaysia mampu menjaga kekayaan mereka untuk rakyat mereka. Kita harus akui kita tidak mampu. Kita sekarang produsen kelapa sawit lebih banyak dari mereka, tapi rakyat kita masih tidak menikmati. Menurut saya, kenapa? Saya baru dari Malaysia. Tahun lalu saya pelajari kelapa sawit mereka, ya. Saya datang, saya belajar Felda namanya. Yang aneh di situ, dari semua lahan kelapa sawit, ya, 94 persen dikuasai dimiliki oleh petani Malaysia dengan sistem peer melalui Felda itu Felda itu otorita yang mereka buat ya Federal Land Development Authority otorita pengembangan tanah Malaysia tanah federal itu di sana satu petani kepala keluarga dikasih 4 hektar. Hmm. Dikelola itu. 94% dikuasai oleh petani, oleh berarti oleh warga negara uh, masyarakat Malaysia. Malaysia. Ma 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 Ma. Di Indonesia, peraturan di Indonesia itu harus 20%. Harus 20% pir. Itu pun banyak tidak dilaksanakan. Nah, di sini sudah ketahuan bedanya kita ya. ya. Jadi kita harus belajar dari Malaysia. Kemudian uh, Terima kasih Pak Sudaryo, insya Allah memang kalau saya diberi kepercayaan, saya akan tetap lurus, saya akan tetap uh, mengabdi karena yang sudah begini, kalau sudah begini yang kita takut hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggal tunggu dipanggil oleh yang Maha Kuasa karena itu ya kalau mengabdi kepada rakyat bagi saya adalah sesuatu panggilan yang mulia. Saya sangat terkesan ya. Berapa saat sebelum beliau meninggal, saya sempat ketemu Gubernur Jawa Timur, ya, Pak Muhammad Nur almarhum. Beliau sangat uh, terkenal di Jawa Timur. Cak Nur uh, dikenal sebagai Gubernur Jawa Timur yang abadi. Kalau yang sekarang Pak Dekarwo di, dikatakan penggantinya. Ya, jadi Cak Nur itu pernah ngomong kepada saya. Dia bilang, Mas Prabowo. Sewaktu saya gubernur, saya kerjanya tiga minggu di desa-desa, hanya seminggu saya masuk kantor. Yeah. Jadi saya buka kantor saya di balai desa, di situ saya terima rakyat dan saya panggil, saya punya staf. Kemudian dia katakan bahwa tujuan pemimpin sebetulnya hanya satu, dia pakai bahasa Jawa. Dia bilang tujuan pemimpin bekerja adalah dia pakai bahasa Jawa agar wong cilik iso gemuyu. Agar Orang. jadi tujuan pemimpin bekerja berjuang mengabdi adalah agar rakyat kecil ya, yen wong cilik iso gemuyu, agar rakyat kecil bisa, bisa tersenyum ya? tersenyum, hmm. bisa ketawa. Ini sesuatu yang mendalam bagi saya, filosofi mendalam. Jadi terima kasih Pak Sudaryo. Kemudian Ibu Sintia uh, setelah kita cek itu tidak ada itu uh, anggota DPR dari Gerindra Kasus. yang uh, terkena Kasus. pidana korupsi, kalau ada pelanggaran pasti kita pecat, kita PAW, ya? ya. Kita saya ingin tegaskan kita ini bukan kita tidak pernah mengatakan bahwa kita orang bersih semua. Kita manusia biasa di antara ribuan puluhan ribu jutaan anggota Gerindra pasti ada juga yang yang tidak baik, ya. Dan tapi kita bertekad kalau mereka tidak melanggar, mereka tidak benar, kita akan PAW, kita akan tarik, kita akan pecat. Saudara Ari Wibawanto, ya, resimen mahasiswa, alumni. Terima kasih, resimen mahasiswa penting. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa ini adalah satu. Kita hidup dalam satu perahu, satu baktera. Satu, uh, kita mengalami nasib yang sama, jadi kita tidak boleh terpecah-pecah. Hmm. Tentara, petani, nelayan, guru, pengusaha, alim, ulama, ustadz, uh, cendekiawan, semua punya tugas, semua warga negara. Jadi, tentara pun tidak boleh terkucil atau tersendiri, tidak boleh. Kita ini adalah tentara rakyat, semuanya. Kalau negara terancam, semuanya harus ikut membela negara dan bangsa karena itu TNI lahirnya dari dulu adalah dari rakyat waktu kita memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu kan tidak ada anggaran tidak ada surat keputusan kan tidak ada di mana kan nggak ada kita mendirikan negara kok dari nol hmm. jadi mereka yang angkat senjata yang mengatakan saya Republik Indonesia di awal yang enggak digaji mereka makan dari mana Makan dari rakyat, rakyat yang kasih makan. Petani itu yang kasih makan. Makanya saya merasa hutang budi kepada para petani karena saya di TNI tahun 70, saya masuk tentara. Saya latihan di desa-desa di sekitar Merbabu, Merapi, di sekitar uh, Gombong, Purworejo, Magelang. Waktu saya latihan di desa-desa yang miskin, rakyat keluar dari rumahnya, kasih makan kasih pisang, kasih singkong, kasih air minum. Dan saya baru sadar sesudah itu ya. Dia kasih kita air teh panas. Saya baru sadar untuk bikin teh panas saja dia harus jalan kaki jauh, ambil air. Kemudian dia harus jalan ke lereng-lereng gunung mengambil kayu bakar. Pada saat itu rakyat di Jawa Tengah itu masih pakai kayu bakar semua. Bisa bayangkan, satu cangkir teh panas itu bagaimana dia keringatnya dan dia rela berikan kepada kami para prajurit muda. Disitulah Indonesia, ya, bersatunya seluruh unsur jadi TNI itu dari rakyat. Karena itu, resimen mahasiswa sangat penting. Saya sangat mendukung resimen mahasiswa harus menjadi sumber. Uh, kaderisasi kepemimpinan yang saya perhatikan ya mereka-mereka mereka yang lulusan re, re, apa, resimen mahasiswa alumni itu kok jadi pemimpin bagus-bagus gitu yeah. karena dia sudah biasa uh, memimpin ya dan, dan dipimpin jadi pemimpin yang baik adalah mereka yang mau dipimpin oleh temannya dan mau dipimpin orang lain sehingga dia bisa merasakan sekali lagi maaf ya saya ada banyak apa pengaruh mungkin saya setengah jawa jadi banyak filosofi jawa maaf itu ada pepatah Jawa ojo -o, rumongso iso iso o rumongso jangan merasa bisa tapi harus bisa merasakan karena itu uh, sangat penting ya resmi, -resmi tentunya harus sukarela mereka yang tidak suka tidak cocok tidak kuat ya nggak apa-apa tapi mereka yang mau saya kira bagus ya pendidikan saya lihat Singapura itu ya dia ada wajib militer untuk anak-anak muda lulusan sekolah kok bagus-bagus ya itu hasilnya ya. Jadi pendidikan militer tuh jangan ditakuti gitu loh. Pendidikan militer itu mendidik disiplin, mendidik uh, apa tepat waktu, mendidik rapi, bersih ya. Kadang-kadang aneh loh kita lihat anak-anak muda kita ya, kadang-kadang mandi saja males ya kan. Karena apa itu eh uh, katakan celananya dibi dibiarkan blue work nggak dicuci-cuci uh, sepatunya nggak pernah disemir ya kan? rambutnya nggak pernah di Dicukur ya, jadi disiplin itu penting. Kita perlu disiplin menghadapi hidup yang susah. Baik, Pak. Kemudian, eh, uh, ini mengenai Pak Oki. Saya, benar, kelautan kita sangat penting ya. Uh, kemudian ini ada adik kita, ini Pratu Arif. Saya katakan bahwa negara yang hebat setelah ini pernah ada suatu kajian, Pak. Studi dari Harvard University, Amerika, apa peradaban-peradaban yang hebat di dunia yang lama, yang langgeng, yang ratusan tahun, ya peradaban uh, Tiongkok, peradaban Islam, ya peradaban uh, India, peradaban Inka Maya di Amerika Latin, Romawi, kekaisaran Romawi, Inggris dan sebagainya itu Rusia. Kenapa langgeng? Itu ada tiga unsur pegawai negerinya hebat-hebat. Birokrasinya hebat. Tentaranya hebat, ya kan? Polisi dan intelnya hebat. Jadi, kalau polisi intel hebat, tentara hebat, pegawai negeri hebat, negara itu makmur hebat. dan langgeng. Jadi, harus diperbaiki kesejahteraan TNI. TNI harus kuat, pegawai negeri kita harus hebat, polisi kita harus hebat. Intel kita harus hebat. Nah, kita akan jadi negara hebat. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ini apa jawabannya tidak ringan ya. Apa pertanyaannya berat-berat, tapi saya terima kasih karena saya dipaksa berpikir ini untuk menjawab yang benar. Baik. Terima kasih. Ini Pratu Arif. Kita terima telepon lagi, Pak. Ini yang sudah bergabung di 881. Pak Ibrahim, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak, sudah menunggu ya, Pak. Silakan dengan Pak Prabowo langsung baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak prabowo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah pak prabowo uh, setelah saya mendengar uh, uh, apa uh, ucapan ucapan pak prabowo sangat uh, menggebu-gebu yang mana saya lihat ini benar-benar bapak uh, sangat berjuang habis-habisan buat rakyat dan bangsa indonesia nah pertanyaan saya adalah bagaimana bisa atau mungkin bisa dikasih gambaran ke kami semuanya bahwa Bagaimana caranya Bapak bisa menjaga komitmen yang Bapak sudah ucapkan gitu loh hmm, Oke. Okay. Itu aja sih yang saya ingin uh, penasaran untuk mendengarkan. Komitmennya ya Pak Baik. Baik. ya. Komitmennya. Iya. Terima kasih Makasih. Pak Ibrahim. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Bisa direspon uh, bagaimana Bapak benar-benar memiliki komitmen terhadap apa yang Bapak sampaikan, termasuk uh, semangat tekad uh, dalam konteks perbaikan bangsa ini. Iya. Jadi uh, begini komitmen ya yang pertama saya kira kalau orang mengucap sesuatu tanpa dia pikirkan dia tidak bisa memberi penjelasan tentang esensi daripada ucapan-ucapan atau rencana-rencana dia. Jadi semua yang saya sampaikan saya sampaikan setelah kajian yang mendalam terus terang saja diskusi tentang semua materi yang saya sampaikan ini sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Hmm. Ya, 15 tahun. Melalui pakar-pakar uh, yang berada di dekat-dekat saya, sekitar saya ya. Kita kaji, kita bahas, kita kumpulkan angka statistik, tabel-tabel dari pemerintah Indonesia, dari Bank Dunia, dari dari uh, media massa, dari internet, semua sumber-sumber yang kita cek, kita kaji dan kita analisa, ya kan? Kemudian kita ambil kesimpulan dan kita susun suatu uh, suatu solusi suatu uh, rencana dan kita adu kita adu argumen kita adu uh, sanggah menyanggah di dalam forum akademis hadir profesor-profesor uh, terus kita uh, dengan pelaku dengan entrepreneur baru itu kita sampaikan ke masyarakat dan kita sampaikan kita cetak, kita umumkan kepada rakyat ya, iya. sehingga rakyat bisa meng mengkaji angka-angka saya ini benar atau tidak. Nah, sebagai contoh ya, kalau Bapak tanya komitmen yang saya sampaikan, saya mengatakan rakyat Indonesia tiap tahun hilang bocor uang 70 miliar dolar, 700 triliun. Paling sedikit 50 miliar dolar kalau ke belakang Katakanlah kita ini ambil angka yang rendah. 50 miliar dolar. 500 triliun. Silahkan itu dicek. Silahkan itu diverifikasi. Silahkan itu dikaji. Salah atau tidak angkanya Prabowo? Prabowo ini ngawur atau tidak? Prabowo ini jual kecap atau tidak? Membual atau tidak? Loh saya sebelum saya hadir di depan Datta. corong ini. Saya sudah diskusi sama. Tim. sama tim, sama dokter-dokter yang hebat-hebat, ya, ada yang mantan menteri, ada yang mantan gubernur BI, ada yang mantan dirjen, ada yang mantan direktur utama perusahaan-perusahaan hebat, gitu ya, orang-orang pelaku-pelaku yang pernah berbuat hebat untuk negara. Yeah. Jadi saya bahkan saya kebetulan punya kehormatan ya, saya dapat kesempatan saya ketemu Pak Mahathir Muhammad. Uh, Perdana Menteri Malaysia, uh, berapa kali, ya. uh, bagaimanapun, harus diakui, Mahathir Muhammad berhasil uh, membangun Malaysia. Salah satu yang saya tanya ke beliau adalah, waktu saya ketemu salah satu kesempatan, Pak Mahathir, Pak Mahathir, bagaimana Pak Mahathir mengendalikan korupsi, mengurangi korupsi di Malaysia? Karena saya ingin belajar dari banyak negara, ya. karena ini masalah korupsi ini sudah. Penyakit tahunan di Indonesia, saya keliling kemana-mana belajar. Apa jawaban Pak Mahathir? Pak Mahathir menjawab pendidikan. Dia, dia jawabnya satu, pendidikan, education itu jawabannya. Kita harus mendidik dari kecil, ya pemimpin-pemimpin uh, kita untuk tidak korupsi. Yaitu Ayo. jawaban, jawaban komprehensif, filosofis menyeluruh. Di ujungnya, ya tadi langkah praktisnya saya juga belajar dari dari uh, Taksin Sinawatra. Ya. Saya kebetulan ketemu Pak Taksin juga, Taksin Sinawatra ah. mantan perdana menteri Thailand. Thailand yang berhasil ya dia kurangi korupsi, dia tingkatkan pendapatan negara. Bagaimana dia? Pertama ya ke, tadi yang yang rasional saja perbaiki kualitas hidup para pejabat-pejabat ya kan supaya dia tidak perlu korupsi jamin bahwa di masa depan dia kalau dia pensiun yeah. dia dapat pensiun yang cukup. Nah, ini juga fenomena di Afrika, beberapa pejabat tinggi Afrika itu yang dinilai bagus dan dia turun dengan baik, dia tidak mau pertahankan kekuasaan mati matian, itu uh, ada yayasan yang terdiri dari orang kaya di Afrika dia memberi hadiah gitu loh kepada pejabat yang turun berapa juta dolar begitu loh orang yang berhasil menyelesaikan masa tugasnya dengan baik. Nah ini saya kira yang bisa kita pakai sebagai patokan. Nah bagaimana saya yakinkan saudara bahwa saya berpegang teguh kepada komitmen? Ya kan satu. Pertama saya transparan. Saya datang, ke, saya minta mandat ke rakyat dan saya sampaikan, Hai rakyatku, ini pendapatku, ini pendapat saya dan ini angka-angka yang saya pelajari dan ini jalan keluar yang saya tawarkan kepada rakyat Indonesia. Baik. Ya. Jadi rakyat nanti yang akan kontrol saya. Rakyat Anda mendengarkan saya hari ini, Pak Ibrahim, Anda boleh tagih saya, boleh kejar saya kalau saya tidak melaksanakan melaksanakan dan tidak setia kepada apa yang saya sampaikan, ya. Siap untuk diturunkan ya, begitu. Bukan saja diturunkan ya, saya harus bertanggung jawab okay. kalau saya berani, ya kan? Jadi, uh, saya kira itu yang bisa saya Baik. sampaikan. Dan kembali ke tadi yang saya ceritakan, Salahuddin ala Yubi, ya kan? Nanti dilanjutkan setelah Cida, ya. Pak. Jadi, mungkin kalau saya diberi kesempatan, diberi mandat, ya, nanti rakyat akan menilai pada saat saya memimpin. dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Kita akan jeda dulu, rekan. Masih ada punya satu sesi lagi untuk anda berbincang langsung dengan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih rekan. Anda masih mengikuti dialog interaktif bersama dengan Bapak Prabowo Subianto dan untuk rekan yang sudah berkirim SMS, kami teruskan dari Pak Ilham. Pak Prabowo, bersediakah Bapak jika rakyat memilih menjadi presiden? Berharap Bapak tidak menerima gaji. Secara ekonomi kan Pak Prabowo sudah sangat berkecukupan. Kira-kira jawaban Bapak seperti apa? Jika jawaban Bapak iya, saya siap menyebarkan dan memberitahukan kepada mereka yang selama ini tidak suka dengan Bapak Prabowo Subianto. Pak Ilham, terima kasih. Kemudian, dari Ibu Sari, pertanyaannya: eh, selama ini masyarakat merindukan pemimpin yang merakyat. Nah, Bapak ini kan terkesan tegas dan berwibawa. Bagaimana, Bapak? Kedekatan Bapak dengan rakyat ditunjukkan, dibuktikan dengan hal-hal seperti apa. Mohon penjelasannya. Kemudian dari Pak Tarmizi di Depok, program Bapak dari paparannya sangat bagus sekali, Pak. Bapak yakin bisa menjalankan itu semua kalau Bapak berkuasa. Padahal kita tahu sekarang hegemoni asing itu sangat luar biasa yang ada di sekitar kita. Nah, dengan apa Bapak akan melawan asing yang sudah bercokol sekian tahun di negeri ini? Terima kasih, Pak Tarmizi di Depok, silakan Pak. Pak Tarmizi, tadi. Ya. Oke, Pak, saya. Pak Ilham dulu, iya. Pak Ilham terima kasih ya. masalah gaji ya, jadi uh, begini, saya waktu umur 18 tahun, saya uh, masuk tentara, saya daftar di Akabri, masuk tentara, saya tanda tangan, taken uh, sebagai prajurit, dan waktu itu uh, di hati saya, Siap bulat untuk mengorbankan jiwa dan raga saya untuk negara dan bangsa dan rakyat Indonesia. Jiwa dan raga saya jadi harta kita, milik kita. Yang paling berharga, saya kira, tidak ada yang lebih daripada nyawa kita, jiwa kita, yeah. badan kita. Kita nggak punya apa-apa, yang paling berharga kecuali itu. Boleh kita punya uang banyak, tapi kalau kita... ...badan kita tidak sehat, tidak utuh, tidak lengkap, ataupun kita... Uh, ...intinya adalah jiwa dan raga itu adalah harta kita yang paling uh, mahal. Dan itu pun saya sudah pada usia 18 tahun, saya sudah bersedia untuk berikan kepada negara dan bangsa. Dan saya buktikan, waktu saya lenan 2, di usia muda, 23 tahun, saya uh, sudah ditempatkan ke daerah operasi menghadapi pertempuran saya sudah pernah mengucapkan dua kalimat syahadat karena itu ajaran agama kita kalau kita sudah siap sudah tidak sudah sudah merasa akan akan dipanggil Tuhan kita kewajiban kita mengucapkan dua kalimat syahadat karena waktu itu saya pernah dikepung oleh musuh saya sudah kehabisan peluru hampir anak buah saya sudah banyak yang kena saya sudah menilai tidak bisa saya lolos ya sudah saya sudah saya mengucapkan dua kalimat syahadat tapi ternyata saya masih terus diberikan kesempatan oleh yang Maha Kuasa saya masih diselamatkan terus menerus berkali-kali dari posisi yang sangat tidak masuk akal saya ingat berapa berapa belas peristiwa begitu akhirnya saya cita-cita terus saya menjadi jenderal bintang satu bintang dua saya masih memimpin operasi pada saat bintang satu saya masih ikut suatu operasi militer anak buah saya di helikopter sebelum saya jatuh ada berapa orang yang gugur? Helikopter saya tidak jatuh. Alhamdulillah saya masih memimpin uh, operasi militer pada pangkat Brigjen ya. Hmm. Nah, setelah pensiun cita-cita saya ingin jadi bintang 4, saya tidak kesampaian. Saya pasrah karena kita mengabdi memang hanya untuk negara dan bangsa. Pangkat itu bagian dari pengabdian. Kalau diberi terima kasih, tidak diberi terima kasih juga. Nah, Sesudah itu, ya, terpaksa saya kerja sebagai pengusaha, dan alhamdulillah, kok Tuhan memberi rezeki yang cukup bagus bagi saya. Nah, tetap saya anggap rezeki itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya anggap itu adalah uh, bagian dari pengabdian, dari jiwa dan raga saya yang saya sudah relakan untuk negara saya dan bangsa saya dan rakyat saya. Jadi, Ya, tidak ada masalah bagi saya. Gaji bagi saya itu adalah uh, suatu kelengkapan, mm -hmm. ya. Dan jangankan gaji, ya. Harta saya itu kalau ada, kalau bermanfaat itu pun saya akan gunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi sekarang pun saya membina beberapa sekolah. Sekarang pun saya terus-menerus saya beri beasiswa ke banyak sekali uh, ya anak-anak muda di mana-mana di dalam negeri di luar keluar sekolah keluar negeri jadi uh, apalagi uh, diberi kesempatan untuk mengabdi di tempat-tempat yang lebih terhormat jadi saya kira terima kasih Pak Ilham itu jawaban saya ya jangankan gaji jangankan harta jiwa dan raga saya pun siap sudah saya buktikan saya saya siap berikan untuk rakyat Indonesia. Baik. Jadi itu kemudian tadi yang kedua ibu. Ibu Sari. Ibu, ibu Sari, Sari ya. ya. Ibu Sari. Bagaimana Bapak bisa dekat dengan rakyat? Ya, saya kira begini ya kita bisa membangun citra ya umpamanya saya jalan-jalan kemana saya menyapa saya pakai baju yang sederhana saya bisa buat-buat bahwa saya ini dekat sama rakyat dan sebagainya. Tetapi saya kira itu bisa ya itu bermanfaat ya. Tetapi yang intinya adalah rekam jejak yang intinya adalah karya nyata. Hmm. Yang intinya adalah apa yang telah kita buat dan apa yang sedang kita buat. Saya sudah uh, sebagai contoh saya eh uh, memimpin himpunan kerukunan tani Indonesia. Ya dari sejak tahun 2004 akhir pada saat orang tidak berminat HKTI waktu itu tidak diurus ya banyak yang tidak ter ter terwakili kemudian saya juga memimpin pedagang pasar kemudian sekarang saya baru saja diangkat ketua penasehat daripada induk Koperasi unit desa. Uh, jadi terus-menerus saya bekerja untuk kepentingan rakyat mengurangi uh, kemiskinan dari sejak dulu dari sejak muda. Waktu saya di tentara pun saya terlibat dalam pendidikan uh, seribu sukarelawan sarjana ke desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. Ya. Saya yang melatih, saya yang mendidik, saya yang mengirim mereka dan sebagian bes besar dari mereka itu uh, tetap tinggal di daerah mereka sekarang banyak yang sudah jadi pemimpin ada yang de kepala desa, camat, ada yang jadi tokoh-tokoh di daerah biasanya habis 2 tiga tahun mereka kawin sama anaknya kepala desa begitu jadi akhirnya ya menjadi tokoh di daerah-daerah tersebut ter 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 itu yeah. dari seribu orang hanya satu yang gagal satu pulang dia mungkin dikirim di daerah yang terlalu susah jadi dia mungkin e menyerah ka kalah jadi saya kira itu bagus dari dari seribu, satu gagal 999. Jadi kalau dibilang uh, merakyat itu saya kira harus benar-benar uh, tulus ya, uh, berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, berkorban untuk rakyat dan tidak hanya sekedar pencitraan ya. Pencitraan. Dan nanti kalau pencitraan-pencitraan terus, waduh bagus ya kita jadi bintang televisi aja gitu ya. E uh, <laughs> Tidak, saya memang bukan pribadi ya. seperti itu. Maaf kalau memang saya suruh jadi bintang film saya nggak berbakat. Jadi saya apa adanya. Ya saya hanya terdorong oleh keyakinan, terdorong oleh pemahaman saya makanya saya ke rakyat sekarang. Baik. Saudara uh, Tarmizi, Tarmizi di Depok. Hegemoni asing. asing. Begini, ibarat badan kalau menurut saya ibarat badan kita sendiri ya. kalau virus masuk ke badan kita bakteri masuk pasti masuk sekitar kita itu banyak virus banyak apa itu bakteri yaitu mikro mikro bakteri itu banyak sekali pasti masuk tiap hari kita punya daya tahan atau tidak gitu loh kalau daya tahan badan lemah kita akan terserang, kita akan sakit, kita akan rusak, kita kolaps, akhirnya kita mati. Walaupun kita semuanya akan mati, semuanya akan dipanggil Tuhan, tapi ibaratnya, nah sekarang Indonesia hegemoni asing. Kalau bangsa kita memang rakyatnya lemah, kalau pemimpin rakyatnya memang lemah, elitnya lemah, cendekiawannya lemah teknokratnya lemah, tentaranya lemah, polisinya lemah, semuanya lemah, ya asing merajalela, ya kan itu hukum alam itu, benar nggak? Itu hukum alam. Nah, karena itu justru kalau bapak tanya saya yakin atau tidak, ya bukan soal yakin dan tidak yakin, harus harus meningkatkan harus bertahan harus memperkuat diri, harus menjaga kekayaan kita, harus bangkit, harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi, kalau kita kuat, kita tidak perlu takut dengan hegemoni asing. Kalau kita kuat, kalau kita percaya diri, kalau kita cerdas, kalau kita cerdik, kalau kita kompak. Kalau kita mau berjuang, kita mau berkeringat, mau bersusah-susah dahulu, yeah. saya kira kita tidak perlu, kita tidak perlu kuat, kita negara besar, kita negara besar dan kita rakyat kita. Saya mau, saya mau cerita ya sesuatu yang saya baru baca ini beberapa hari yang lalu, saya sangat terkesan, yaitu pertempuran November, 10 November Surabaya. Ini saya anjurkan ya, rekan-rekan teman-teman di mana-mana. Kalau bisa cari bukunya itu 10 November ya oleh Pak Des Alwi atau oleh buku-buku lain tentang tentang 10 November kita kadang-kadang lupa loh bahwa kita ini bangsa yang heroik, bangsa yang berani kita lupa. Coba kita baca cerita itu luar biasa. Jadi pada saat itu uh, Surabaya dikuasai oleh uh, Republik Indonesia baru dikuasai bendera Belanda diturunkan. Kemudian merah putih dinaikkan, dan gubernurnya orang orang Indonesia RI, kemudian wali kota, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian pemuda-pemuda bersenjata, ambil senjata dari Jepang, Belanda coba masuk, mereka numpang sama Inggris. Inggris masuk di lawan oleh pemuda-pemuda Surabaya. Kemudian, dalam salah satu peristiwa. Salah satu perwira tinggi uh, Inggris mati, jenderal ya. Malaby. Wah wow, itu heboh. Tapi apa yang menarik? Begitu Gugur Malaby, Inggris marah, mereka keluarkan ultimatum. Nah ini ultimatumnya harus dibaca itu, luar biasa itu. Ultimatumnya itu uh, sangat menghina bangsa Indonesia hmm. ya. Ini saya coba buka ini di iPad. Kalau bisa keluar, kalau nggak bisa keluar, dalam waktu cepat. Intinya saya ingat ya, intinya adalah memerintahkan semua pemuda Indonesia yang bersenjata untuk di bawah bendera putih harus datang ke pos-pos tentara Inggris, letakkan senjata dan angkat tangan. Kurang lebih 200 meter dari tiap pos Inggris. Ya, begitu harus datang, letakkan senjata. Bendera putih, angkat tangan, dan diberi waktu ultimatum dikeluarkan uh, satu hari, diberi waktu sampai jam 06:00 besok paginya, tanggal 10 November, ya. tanggal 9 keluar itu ultimatum tanggal 10 November 06:00, kalau tidak dipatuhi, seluruh Surabaya akan dihancurkan oleh Inggris. Itu ultimatum bunyinya ultimatum Inggris. Ya. Dan semua pemimpin Surabaya dipimpin oleh Gubernur Suryo berembuk, mereka berunding 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 sampai akhirnya jam 11 malam Gubernur Suryo kasih pidato, ya, ya kasih pidato, jawab menjawab, menjawab uh, ultimatum Inggris. Ini luar biasa. Saya kira kita semua harus belajar tentang orang-orang seperti Gubernur Suryo ini ya. Baik. Jawabannya luar biasa. Dia jawab sangat singkat ya. Itu jawabannya itu sangat singkat. Itu saya sekarang itu jawabannya saya bingkai, saya taruh di depan kantor saya. Intinya jawaban beliau bahwa Indonesia sudah memilih ingin merdeka dan tidak mau dijajah kembali. Karena itu rakyat Surabaya menolak ultimatum Inggris tersebut. Dan karena itu saudara-saudara sekalian kita mengerti dan mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Karena kita menolak ultimatum Inggris, besok jam 06.00 Surabaya akan digempur oleh Inggris. Dan ingat ya, ini tahun 45. Inggris baru saja menang perang dunia kedua. Inggris superpower pada saat itu. Yang menang perang itu kan Inggris, Amerika dan uh, Rusia, ya kan, Prancis sama Cina lima negara pemenang Perang Dunia kedua, pertama, hmm. Perang Kedua. Hmm. Jawaban Gubernur Suryo begitu. Dengan jawaban kami sekarang yang menolak ultimatum berarti besok Surabaya akan digempur. Saya minta semua rakyat Surabaya siap untuk apa yang akan terjadi. Bayangkan nggak seorang Gubernur Suryo, pemimpin dia memberi jawaban yang dia tahu besoknya pasti puluhan ribu rakyatnya akan mati digempur oleh negara yang sangat kuat. Dengan kapal terbang, dengan kapal perang, dengan divisi-divisi, dengan tank. Ini suatu luar biasa. Ini bangsa Indonesia ini pernah melawan superpower. Bangsa Indonesia tidak mau tunduk. Bangsa Indonesia tidak mau diultimatum. Bangsa Indonesia tidak mau disuruh-suruh. Rakyat kita kalau dipimpin oleh orang-orang seperti Gubernur Suryo itu, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus dan orang-orang yang berani, bangsa kita mampu menghadapi bangsa-bangsa lain. Jadi, uh, Pak Tarmizi, saya tidak takut hegemoni asing. Ya. Saya tidak takut rakyat kita, rakyat yang gagah yang berani. Ya, rakyat kita itu orang-orang baik, orang-orang jujur. Ya kan? Saya saya lihat di mana-mana justru orang yang miskin itu yang jujur semakin semakin ke atas ke elit makin itu di situ akal-akalan yang banyak. Jadi Baik, Pak. saya apa ya saya tidak takut dengan hegemoni asing kita tidak mau kita tidak mau bermusuhan ya saya anjurkan begini saya punya filosofi yang saya pegang sekarang seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak jadi jangan kita benci asing kalau perlu kita belajar dari mereka tapi kita harus kita harus percaya diri kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri kita harus percaya kepada budaya kita sendiri kita harus punya akhlak yang baik kita harus hormati pemimpin-pemimpin kita yang baik pendahulu-pendahulu kita kalau kita setia kepada warisan nenek moyang kita masa kita takut sama hegemoni asing tidak Oh ya ini saya baru buka baru ketemu ini ini boleh nggak ini saya pakai waktu ya ini Silakan, Pak. karena ini ini kata-katanya sangat mulia ini adalah jawaban Gubernur Suryo kepada uh, ultimatum, ultimatum Inggris. Inggris saya bacakan ya ini kata-kata Gubernur Suryo saudara-saudara sekalian pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini, tetapi sayang sekali, sia-sia belaka sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri. Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal, untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang, dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat. Antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi, dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita, mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin, serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat berjuang! Ini adalah surat, ini adalah pidato singkat. Gubernur Suryo pada malam hari sebelum ultimatum Inggris selesai 0600 tanggal 10 November. Jadi luar biasa ini saudara-saudara ya, sekalian ya yang saya saya memaksakan untuk membacakan ini karena ini mengharukan ini kata-kata ini. Saya kira ini harus jadi wajib di seluruh sekolah-sekolah kita ya. Baik, Pak. Jadi Pak Tarmizi saya kok tidak tidak khawatir ya. Kalau bangsa kita punya pemerintah yang kuat, yang bersih, yang berani Dan dipimpin dengan baik, rakyat kita akan sangat kuat ya. Bangsa kita sangat kuat, hegemoni asing tidak akan mempan di Indonesia Baik Pak Terima kasih Terima kasih Pak Prabowo Subianto Luar biasa waktu untuk kita berdialog Diawali dengan cerita Salahuddin Al-Ayubi Dan kemudian diakhiri dengan pidato dari Gubernur Suryo yang sangat heroik itu Semoga ini juga menginspirasi rekan dakta masyarakat Indonesia untuk benar-benar bisa menentukan pilihan yang tepat pada pemilu presiden 2014 nanti Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih saya diundang terus ke dakta ini. Terima Assalamualaikum. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya.